Makan nasi, minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Pergi, pergi, pergi kau. Hey, saya dah confused. Dia hysteria ke menyanyi saja ni? Ni roh menyanyi masuk. Astaghfirullahaladzim. Itulah daya tengok tadi, kita terus teringat. Waktu belajar, waktu sekolah dulu. Oi. Memang kejadian ni memang selalu berlaku. Tetapi kenapa selalu berlaku kat pelajar? Tapi awak bukan pelajar tau. Tapi nampak macam pelajar tak? Boleh lah. Okay. Dan biasanya kalau dah terjadi kepada seorang pelajar perempuan, yeah, dia berangkai-rangkai. Dia berangkai je. Kadang orang kata, ini mengada, ini saja, ini tekanan. Dan ada pula memang bersilat kalau yang lakinya dan sebagainya. Tapi kita nak tahu kenapa, apa puncanya, bagaimana boleh berlaku. Kadang tempat sekolah tu keraslah, ada macam-macam lah. Ya, betul. Jadi semua perkara yang kita tak tahu, tapi benda ni betul-betul berlaku dan terjadi. Dan Daya sendiri pun pernah, apa orang kata, menjadi saksi. Saya tak pernah kena menjadi saksi lah. Minta jauh lah ya. Jadi saya Talib Hussein dan ini Daya Bakar. Kita akan menyelongkar dunia misteri hari ini. Tentang histeria. Kenapa pelajar selalu menjadi mangsa. Untuk histeria lah, seperti apa yang kita tengok tadi tu. Tapi itu cerita tentang dunia misteri. Selepas itu kita ada tamu. Ini saya rasa ramai mai orang dah tak sabar ni, kita ada jelajah bas drama sangat. Satu bas kita bawa datang ke studio Nasi Lemak Kopi O. Lebih kurang saya kira congak-congak tadi ada dalam 7-8 orang macam ramai tu. Ramai, boleh tengok kan kita ada Mira Filza, ada Raisha Risros, ada Rin Rahim, ada. Jadi perjalanan apa siri jelajah bas drama sangat ni, memang kita akan berjumpa dengan peminat-peminat lah. Bukan saya dengan Talib, tetapi pelakon-pelakon hebat yang akan berjumpa dengan anda. Dan mereka dijangkakan hari ini akan menjelajah ke belah selatan. Dari Negeri Sembilan turun ke Melaka, dari Melaka turun ke Johor, dari Johor turun ke hati. Itu dia. Dah pandai pantun sekarang. Sedas kita bagi. Baik, itu kita akan bersama dengan mereka sebentar saja lagi. Dan selain daripada itu, kita juga akan membawa anda mengembara selepas ikut diorang berjalan ke selatan. Kita akan mengembara ke Putrajaya. Tak jauh. Tak jauh pun. Tapi sebab apa tu? Tapi sebab kita nak bawa anda membawa menyelongkar astaka merokok. Kalau kita boleh tengok kan, nampak macam orang kata daripada hasil sendian tu macam kat Maghribi. You know, memang sangat-sangat cantik. Selalunya dah sejujurnya kadang bila tak dikongsi begini, kita pun tak tahu, rupanya kat Malaysia ada tempat-tempat macam ni. Banyak kita tanya kat mana ni? Kat Putrajaya. Pergi pun tidak. Kadang-kadang. Satu tempat je. Tak sedar sebenarnya kat situ ada tempat yang cantik. Jadi hari ini kami akan kembara bersama dengan anda. So kita boleh pergi sama-sama. Sibuk kalau nak cerita berjalan tu, mesti nak kena overseas, nak ke kos ni. Tak payah. Malaysia je dah banyak tempat yang nak kita pergi. Betul? Betul. Itu bercerita tentang tempat. Selepas itu, macam biasa, kita ada Ustazah Asli dengan kita sama-sama dalam Iqra. Di mana kita akan belajar apa, mengaji Al-Quran bersama-sama surat dengan anda. Al-Qari'ah, insya-Allah 11 ayat kesemuanya. Jadi para penonton, hubungi kami seperti biasa, 1-800-881-677. Sambil-sambil kita dengarkan bacaan, kita dapat banyak maklum balas yang baik. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita selalu mengaji, tapi kita jarang dalami. Betul. Bersama Ustazah Asni hari ini, kita selain daripada kita mengaji, baca, perbaiki bacaan kita, kita akan selami, dalami apakah tafsiran dan maksudnya surah Al-Qari'ah. Jadi bila baca tu orang kata lebih feel, ada soul. Okey. Itu dengan Ustazah Asni lah. Selepas itu macam biasa, kita ada a campak. Campak. Campak apa hari ini? But today we gonna cook something really special. Something like? Yes, it's a baked potato with spicy beef. Let me correct you. Baked potato and spicy beef. Okay. Noted. Right, baiklah, hari ini kita akan belajar campak-campak sama-sama. Seperti biasa dalam Nasi Lemak Kopi O, apa saja masakan kami selalunya pantas, sedap dan juga memang yummy. Memang yummy. Saya dah tak sabar. Saya pun dah tersempat dengan chef tadi. Saya tengok dia bawa oven, bawa apa semua kan. Nak memeriahkan lagi hari ini. InsyaAllah anda boleh bersedia dengan pen dan kertas. Kita salin. Macam dulu-dulu kan. Silap-silap TV kat tepi. Kuali sini. Standby. Tak payah. Biasanya hafal dia. Tapi standby handphone, kita snap saja. Tapi handphone memang kena standby sebab kita ada pertandingan. Ada kontes lah kita kata. Itu kejap lagi dah dengan Talib akan kongsi tentang kontes ini kan? Dan buat para penonton juga, kita nak kongsikan tentang satu pertandingan ni lah berkenaan dengan kereta.
Vios challenge. Okey. Bunyi betul tak tu? Betul. Okay. Bunyi dia lebih kuranglah sikit-sikit di mana kita nak kongsikan dengan anda bahawasanya Vios challenge di Festival Toyota Gazoo Racing. Siapa yang terlibat, saya dengar ada banyak selebriti yang terlibat. Ada Jana Nick, ada Fatah Amin. Wow. Ada Diana Daniel. Ada Syukri Yahya. Wow. Ini semua best ni kalau kita berlumba dengan mereka. Tapi kereta ni dijangkakan ada 40 buah kenderaan Vios dalam spesifikasi yang samalah. Tak ada tak ada top up, tak ada ada spek yang sama. Jadi mereka ni akan bersaing sama mereka 40 buah kenderaan dan dijangkakan juga geng-geng yang selebriti jelajah bas ni drama akan, saya akan turut sama. Pit stop lah kiranya. Yeah. Wow, ruginya kalau tak turun padang tak sama-sama join. Ni, difahamkan juga ada Masato Kawabata dan juga Hideyuki Fujino. Wow. Ini semua adalah juara drift di Jepun. Hai. Tokyo Drift. Hai. Apa cerita tu? Fast and Furious. Ya. Aku tahu nyanyi je kan. Dia orang akan turun juga memeriahkan lagi pertandingan ini. Yep. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut boleh ke FB dan juga IG Toyota Gazoo Racing Malaysia. Vroom. Yes. In fact, kalau tengok dekat Instagram artis-artis yang terlibat, diorang pun akan upload. So dia macam memeriahkan keadaan lelaki dia. Ya. Habis kita tahu dah ada artis Malaysia, artis Jepun, artis Korea tak ada kat sini. Amnil saya. Gitu. Ini saya tak boleh lepaskan peluang. Ini Daya cerita. Daya nak cerita anda semua. Kita Lensa 9 sebenarnya. Pelakon-pelakon hebat daripada Korea. Dengar cerita, kita ada juga tim dari NLKO pergi. Amboi. Kata dapat high five. Amboi, kemain. Pantang lepa. Ke depan terus. Pantang. Dan katanya mereka mempromosikan movie terbaru. The Battleship Island. Dan katanya filem ini memang sangat-sangat sangat dinantikan. Ialah pelakon A-list kan. Dan salah satu pelakon tu memang saya favourite lah. Siapa? Dia berlakon Descendant of the Sun. Saya panggil dia, saya tak panggil nama. Saya panggil dia Sayang saja. Agak-agak kalau dia dengar, dia cair tak? Cair. Tapi walaupun dia bakal suami orang, kita tak apalah. Tapi jodoh di tengah Allah. Okey dah, jangan berangan sangat. Dan kalau anda tak tahu, memang sambutan sangat-sangat meriahkan. Katanya, estimate memang beribu-ribu peminat berduyun-duyun ni. Betul. Masa dia datang promo ni. Dekat KL kan? Dekat KL, dekat pavilion je. Jadi tak ada cerita banyak, kita saksikan. Demam drama, filem dan pelakon Korea Selatan masih belum reda. Buktinya apabila ribuan peminat membanjiri Pavilion Mall bagi sesi bertemu pelakon filem Korea The Battleship Island kemarin. Tiga pelakonnya iaitu Hwang Joo-min, So Ji-sup dan Sung Joong-ki hadir bersama pengarah filem Ryu Seung-wan bagi rangka promosi filem yang memecah rekod pecah panggung selepas ditayangkan di Korea pada bulan lalu. Filem bercorak aksi sejarah ini berdasarkan kisah benar rakyat Korea Selatan menjadi buruh kerahan di lombong arang batu yang dikuasai oleh tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Jam 2 petang, peminat sudah mula berkumpul. Suasana mula bising dengan jeritan peminat apabila jejaka-jejaka kacak dari Korea Selatan ini muncul di kapet merah. Tumpuan peminat lebih terarah kepada pelakon yang kini sedang hangat iaitu Sung Joong-ki. Laungan peminat bergema apabila Sung memperkenalkan dirinya. Sesi soal jawab selama 15 minit ini ternyata memuaskan peminat setianya yang selama ini hanya dapat melihat mereka di kaca TV atau pawagam sahaja. Annyeonghaseyo. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Ya, kita dah pun bersiap siaga nak ke mana nak berjuang mempertahankan negara dalam Sukan SEA KL 2017 yang disasarkan 111 emas akan digondol oleh Malaysia. Di mana di sini, kalau tengok paparan hadapan tu, gambar Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib Razak bersama sebagai atlet negara menyerahkan jalur gemilang dan memberikan kata-kata semangat. Kalau kita dapat tengok di muka surat 4, ayuh berjuang. Pastikan Malaysia juara KL 2017. Ini kata Perdana Menteri, di mana ingatlah anda akan bersaing di bumi sendiri. Jadi mari berempas pulas, lakukan yang terbaik bersama-sama rakyat Malaysia yang pasti akan memberi sokongan penuh dengan semangat diiringi doa dan restu semua. Ini kata-kata motivasi atau semangat yang dilontarkan, yang disuntik oleh Najib Razak
Perdana Menteri Malaysia mewakili 30 juta rakyat Malaysia. InsyaAllah kita pasti berjaya. Dan daripada Musrat 4 ni, kita ke satu paparan di Harian Metro ya. Sebelum mula tadi itu, saya dah berbincang-bincang dengan abang-abang kameraman semuanya. Dengan Dayah, kita baca, saya baca paparan akhbar ini, semua memang menyigap darah tu sampai ke tahap tertinggi di mana boleh penjara 3,000 tahun. Itu tajuk beritanya, dengan 626 pertuduhan terhadap lelaki didakwa liwat, rogol, anak selesai dibaca. Yang menyakitkan hati saya ni, ialah memanglah satu... Inilah manusia bertopengkan syaitan, di mana antara paparan yang saya bacakan di sini adalah paling menyedihkan, mangsa diliwat sepanjang hari pada bulan Ramadan. Selain turut diliwat pada satu Syawal yang jatuh pada 25 Jun lalu. Saya hilang kata-kata, sepanjang bulan Ramadan diliwat dan juga pada pagi raya Aidilfitri, anaknya turut diliwat oleh bapanya sendiri. Orang yang patut melindungi, mendidik, memimpin anak-anak, menghancurkan sendiri anak beliau. Jadi kita harapkan anaknya selamat, yang ayahnya, saya no comment. Serahkanlah pada pihak berkuasa, pihak berwajib yang untuk melakukan yang terbaik bagi membela anaknya. Semoga anak beliau diberi kekuatan untuk... Yalah, bukan mudah benda ni, seriously bukan mudah. Moga-moga Allah berikan kekuatan. Itu saja yang mampu saya katakan. Dan daripada utusan Malaysia, ini dia, nenek dapat ijazah pada usia 91 tahun. Dah tak ada alasan lah, tak boleh sambung belajar lah, otak tepu lah, dah berumur lah, tak boleh belajar degree dan sebagainya. Ini nenek terima ijazah di Bangkok. Seorang nenek warga emas membuktikan bukan menjadi penghalang untuk mencipta kejayaan dalam bidang akademik apabila mampu menggenggam segulung ijazah pada umur 91 tahun. Mari kita lihat apa kata beliau. Tidak pernah terlambat untuk kita terus berusaha menimba ilmu, fikiran dan minda masih cukup tajam untuk belajar. Bak pesan Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu hingga walau ke negara China. Ini dah dia, takdir kehidupan kita. Ada yang dapat ijazah pada umur 91 tahun dan sebagainya. Tapi ada sesuatu takdir yang nak dikongsikan oleh Daya. Kenapa tu Daya? Takdir apa tu Daya? Cinta yang tidak kesampaian. Oh tidak, saya gurau je. Tapi bila Talib bacakan akhbar-akhbar tu, saya rasa ada yang saya marah tapi ada yang saya terinspirasi. Tapi apa pun kita ambil yang baiklah ya. Yang buruk tu kita jangan ikut. Dan kepada anda semua, ceritanya Daya nak war-warakan sesuatu kepada anda. Kenapa Daya cakap macam bunyinya ala-ala romantik tadi? Sebab dia nak cerita tentang sebuah filem yang bakal ditayangkan pada 7 September iaitu Kau Takdirku. Wow, kalau tengok lebih trailer pun rasa macam sangat-sangat apa kata kisah cinta yang harus kita lihat. Macam boleh tengok kat skrin anda sekarang. Memang filem ini pelakon-pelakonnya juga memang hebat. Kita ada Prom Palare, lepas tu kita ada Remy Isha. Nampak dia punya scene macam ala-ala dekat pulau gitu kan. Jadi apakah kesudahan ataupun plot cerita ini? Itu semua ramai-ramai kena sama-sama saksikan ya, Kau Takdirku. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh lawati laman Facebook iaitu Instagram Grand Brilliance, okey? Grand Brilliance. Daya sendiri pun tak sabar nak tengok cerita Kau Takdirku ni. Daya tak tahulah siapakah takdir untuk Daya. Tapi yang penting kita sesama kena sama-sama support cerita Kau Takdirku, okey? Dan bercerita tentang filem ini juga, dia adalah arahan Jason Chong dan juga setuan skrip yang cukup berbakat oleh Azlina Pak Wan. Okey, ingat ya, sama-sama boleh set dalam handphone anda di Pawagam 7 September 2017. Siapa lagi nak sokong filem tempatan kalau bukan kita sendiri, okey? Semangat kebangsaan tu perlu ada. Alright, itu bercerita tentang filem Kau Takdirku. Ini saya nak cerita benda lain pula ni. Nak cerita tentang kontes kepada semua peminat dan juga yang penonton Nasi Lemak Kopi O boleh sama-sama menang. Kita ada kontes sempena dengan bulan kebangsaan. Kita ada hashtag NLKO sehati sejiwa. Nak tanya ni, siapa nak menang pakej pelancongan ke mana-mana lokasi di Malaysia? Amboi, senang sangat caranya. Anda semua boleh tengok di skrin anda sekarang. Cara penyertaan dia, kalau tengok TV sekarang, tengok di skrin anda, anda kumpul dan ambil gambar kata kunci. Kata kunci dia yang akan disiarkan secara langsung. Maksudnya, kejap lagi adalah ni. Kalau duduk depan TV, fokus akan keluar. Dan apa yang anda perlu buat? Ambil gambar bertemakan sehati sejiwa dan lengkapkan seluruh.
saya bangga menjadi anak Malaysia kerana ... Jadi be kreatif dan orang kata usaha tangga kejayaan. Jangan lupa hantarkan ke FB Nasi Lemak Kopi O TV9, okey? Kalau nak tahu lanjut juga boleh pergi Instagram Nasi Lemak Kopi O TV9 ataupun email pun boleh juga tv9nlko@gmail.com. Dan nak pesan juga ni, jangan lupa hashtag NLKO sehati sejiwa tau. Dan tarikh tutup ni sebelum jam 10 pagi 24 Ogos. Jadi orang kata kadang-kadang bila nak bercuti ni macam Talib cakap dengan saya lah. Kadang-kadang kita fikir luar negara. Bayangkan kita masuk kontes, dapat pakej pelancongan, dapat ke lokasi mana-mana di Malaysia. Wow, awesome lah sangat-sangat. Okey, Daya nak tunjuk ke anda contoh kata kunci yang kata kata kunci tu rupanya atau macam mana. Ini saya nak tunjuklah ni. Kalau anda boleh tengok minggu lepas punya tayangan Talib dah pun. Okey, saya nak tunjuk kepada anda. Ini contoh kata kunci. Boleh nampak tak? Nampak tak ada bendera Malaysia jalur gemilang kita tu? Dia akan keluar di skrin anda di hujung sekali. Bila-bila masa daripada sekarang. Okey, saya bawa ke depan. Nampak tak? Jap. Okey. Nampak tak jalur gemilang dekat tepi tu? Jangan tengok saya dengan Talib. Tengok jalur gemilang. Jadi itulah kata kunci yang akan keluar di paparan TV anda. Jangan lupa untuk tangkap gambar. Okey, tapi nak bagi tahu. Kata kunci minggu ni sama ke jalur gemilang? No. Kata kunci untuk minggu ni lain. Jadi apa-apa pun fokus tangkap gambar. Jangan lepaskan peluang. Okey, dan seterusnya saya nak bawa anda kepada yang pelik-pelik. Apa yang pelik-pelik ni? Kalau haiwan atau binatang bertanduk itu biasa, it's very normal. Tapi kalau manusia bertanduk, apa cerita? Adakah tanduk tu keluar secara magic atau apakah ditanam? Saya pun tak tahu. Sama-sama kita saksikan yang pelik-pelik. Haiwan bertanduk adalah normal, tetapi pernahkah anda melihat manusia yang ada tanduk? Hari ini NLKO kongsikan kisah seorang nenek di wilayah Henan, utara China yang digelar manusia bertanduk. Zhang Rufiang, 108 tahun, mendapat julukan itu dek kerana ketumbuhan sepanjang 6 cm di tepi dahinya. Ketumbuhan yang dikenali sebagai cutaneous horn itu berwarna gelap, mengeras dan membengkok seakan-akan tanduk. Ia sejenis tumor yang kebiasaannya dihidapi oleh mereka yang berusia dan tumbuh di sekitar muka, telinga dan hidung. Keabnormalan Zhang menjadi bualan masyarakat setempat sehinggakan ramai yang datang untuk melihat sendiri manusia bertanduk itu. Selain nenek Zhang, manusia bertanduk yang turut popular adalah Ma Zongnan dan Zhao yang kedua-duanya juga berasal dari China. Lain pula kisah penyanyi dari Jamaica, Fertile Brain atau nama sebenarnya Kenado Andre Robinson. Artis berusia 31 tahun itu menggemparkan dunia hiburan Jamaica apabila membuat pembedahan menanam tanduk pada 2015. Fertile Brain mendakwa bahawa dia melakukan pembedahan menanam tanduk kambing di atas kepala bukan kerana mencari populariti semata-mata tetapi mendapat petunjuk daripada Tuhan. Namun begitu, pada Januari lalu, Fertile mengeluarkan tanduk itu disebabkan masalah kesihatan yang dihidapinya. Ini adalah antara kisah pelik manusia bertanduk yang NLKO kongsikan. Sekiranya anda ada pengalaman sebegini, bolehlah kongsikan kepada kami di Facebook Nasi Lemak Kopi O TV9. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O. Siapa melalui zaman persekolahan itu antara situasi yang barangkali biasa dilihat. Mm-hmm. Terutamanya betul. Di asrama penuh yang ada pelajar perempuan saja. Yeah. Jadi kita nak merungkai isu dan misteri ini, kita bersama dengan berbahagia Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi Rohani. Apa khabar? Datuk Seri, sihat? Seperti biasa merungkak kepada paparan tadi itu. Yeah. Yang kita tengok macam histeria. Lagi-lagi pelajar sekolah. Yang saya tengok kawan-kawan banyak yang menolong. Yang tertumbang pun ada. Yang tertumbang. Tapi kawan dia pun sekali kena histeria sekali. Yeah. Jadi nak tahu juga tentang histeria ni, kenapa kalau kita tengok memang selalu dikait dengan pelajar sekolah? Okey,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, apa tu histeria ni kalau kita tengok dalam masyarakat kita, dia banyak berkaitan dengan pelajar sekolah lah. Mm-hmm. Dan kalau kita tengok lagi detail lagi, kebanyakan pelajar sekolah itu adalah sekolah agama. Okey, itu betul. Macam pelik bin ajaib kan? Betul. Kan? Kenapa pula kan? Sebab sebenarnya faktor histeria ni adalah faktor kemasukan benda halus ke dalam tubuh badan. Dan persoalan dia kenapa kadang-kadang sekolah-sekolah pondok, kadang-kadang budak-budak tahfiz boleh kena. Disebabkan kerana dia ada dua faktor kemasukan. Faktor kemasukan tu dia ada jin kafir dengan jin Islam. Okay. Kalau macam kita tengok VT tadi, iaitu jenis jin kafir. Jin kafir yang mengamuk tak terhala. Mengamuk tu. Kalau jenis jin Islam ni kadang-kadang dia punya karakter dia menangis. Dia agak lain sikit. Kemudian kalau jin Islam ni bila kita baca Al-Quran dia tidak menjerit. Okey. Kalau jin kafir dia menjerit. Okey, jadi kalaulah benda tu berlaku di sekolah-sekolah agama, itu menunjukkan bahawasanya jin persekitaran dia itu adalah jin-jin Islam. Okey. Okey, kenapa faktor itu boleh berlaku? Salah satu faktor kadang-kadang masalah kebersihanlah. Kadang-kadang kan kalau saya tengok budak-budak sekolah agama ni, kadang-kadang ada setengah tu dia suka meludah suka hati. Dia meludah di merata-rata tempat kan. Jadi kalau terkena kepada benda tadi boleh menyakitkan kita balik. Okey. Ada kes yang saya buat dekat satu mahat tahfiz, dia ludah pada satu tempat, kemudian kaki dia terus membengkak sebelah kanan, bengkak besar. Kemudian sebelum dia datang buat rawatan, saya suruh dia pergi refer dululah dari segi kedoktoran kan. Bila dia pergi buat semua lebih kurang dalam 2-3 bulan tapi tak surut. Lama. Lepas tu bila dia datang dalam kaedah perubatan kita pun rawat, tapi surut tapi dia naik balik. Surut dia naik balik. Rupanya benda tu dia ada kaitan dengan tempat. Baik. So bila kita kaji, kita nampak rupanya benda tu ada kaitan dengan tempat. So kalau dia ada kaitan dengan tempat belajar tu, kita kena fokus untuk rawat dekat situ. Itu antara pengalaman ataupun kisah benar yang dilalui. Ya, macam tadi tu kan, tu. Dah histeria-histeria panjat bangunan pula nak terjun. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa histeria ni meribak sebab tekanan. Contoh-contoh musim nak periksa. Kebanyakan yang berlaku pada waktu macam tu. Bagaimana pula komen Datuk Sri kalau kes-kes yang macam tu? Okey, kita macam saya sebut tadi, faktor kemasukan tu dia ambil kira berkenaan dengan kita punya jiwa. Maknanya bila peperiksaan, emosi kita tidak stabil. Kan disebabkan kita kadang-kadang takut, stres. Okey, semasa stres itulah benda tu dia take over. Okey. Macam saya pernah sebut dulu, kemasukan benda halus tu bila kita marah. Cuba tengok suara orang marah, dia bertukar. Kan? Cuba tengok suara orang sedih dia bertukar. Orang takut, dia bertukar. Bertukar itu menunjukkan bukan dah sifat dia dah. Sifat benda halus yang take over badan dia. Sebab itu kita tidak pelik. Histeria itu kalau kita tengok budak sekolah, dia serang masa sistem peperiksaan. Dan sebenarnya bukan dia ganggu pembelajaran di segi sistem pembelajaran saja. Ada kes yang kadang-kadang kalau dekat universiti, dia sampai kepada satu tahap, dia tidak boleh menulis. Bila dia niat dia nak tulis tesis saja, tangan dah tidak boleh angkat. Okay. Sama juga dengan budak sekolah. Bila dia fokus kan, contohlah cikgu kata, okey, sekarang kita kena fokus untuk belajar sebab kita nak mengambil peperiksaan SPM ataupun UPSR. So bila disebut saja peperiksaan tu, budak tadi dah mula blank, kadang-kadang boleh jatuh, boleh macam pensan sebagainya. Okey, dan memang kita tahu katanya macam musim peperiksaan bila stres, hati tak tenang atau sebagainya. Tapi kalau kita tengok kebanyakannya juga pelajar perempuan. Macam saya dulu dah belajar di universiti semua kan. Di depan bilik saya sendiri memang asyik dia selalu kena. Kenapa pelajar perempuan dan kenapa ada orang yang sangat-sangat mudah? Memang sekejap dia kena. Adakah kerana dia lemah semangat ke? Bagaimana itu sendiri? Okey. Nah, sebenarnya kalau kita melihat istilah histeria itu sendiri yang berbahasa daripada bahasa Greek kan. Yang ada kaitan dengan perkataan rahim. Maknanya, maknanya dia sebab itu disebutkan histeria itu banyak berkaitan dengan orang perempuan. Disebabkan dia ada faktor rahim. Bila disebut faktor rahim tu maknanya perempuan ni dia ada uzur syar'i. Uzur. Betul. Ada yang mengatakan bahawasanya kenapa benda ni banyak berlaku di asrama? Kalau tadi saya cerita tadi yang dekat Mahat Tafiz itu cerita pelajar lelaki. Ini pelajar perempuan. Disebabkan kerana kadang-kadang bila mereka uzur, mereka punya pet mereka tu mereka tak jaga kebersihan. Jadi dalam Islam maknanya itu salah satu daripada faktor pemakanan. Dia suka makan benda-benda yang tak elok lah. Makanan kepada jin begitu dan syaitan. Baik. Jadi kalau dah berlaku situasi macam tu, apakah tips paling pantas untuk kita merawat diri sendiri pertama, kedua bagaimana nak membantu orang pun? Orang keliling lah. Macam contoh saya nampak. Saya tak tahu nak buat apa sebab dia dah mengacau. Bisa takut saya terkena pula. Adakah kita patut
pergi ke depan membantu, ataupun kalau rasa tak okey, kita jangan masuk campur, pergi tempat yang lebih selamat. Atau seperti, kalau rasa talik lah, ataupun penonton di rumah, Sri, dia akan secepat buka handphone, dipasang surah Yasin ke, ayat kursi surah ke. Itu yang biasalah. Macam mana tu? Okey, dalam keadaan suasana genting tu, saya tidak menggalakkan untuk kita memasang ayat Al-Quran. Sebab bila kita pasang ayat Al-Quran, terutamanya ayat-ayat ruqyah, dia akan ada tindak balas yang kuat. Menyebabkan kadang-kadang benda tu dia tak boleh kontrol. Jadi apa patut kita buat? Pertama sekali, pastikan mereka duduk di dalam bilik. Bilik itu kosong, jangan ada gambar dan sebagainya. Dan kalau boleh, kita kawal mereka. Dan kalau dapat itu, paling baik itu, kita kalau nak baca juga ayat Quran, jangan baca direct pada kepala. Maksud saya, jangan pendengarkan, tapi baca pada air. Contohnya kita nak baca Fatihah, kena baca pada air, kita tiup. Kemudian tempat utama yang kita kena basuh adalah di kawasan kepala dia. Selalunya anggota wuduklah, muka, kepala, tangan dengan kaki. Dan petua bagi anak-anak kita yang nak pergi sekolah, saya seperti mana disebut oleh guru saya, cuba baca surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, baca 5 ayat aja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima tu, apa patut kita buat? Kita tiup je dekat kepala dia. Umbun-umbun dia. Tiap kali nak pergi hantar sekolah. Setiap kali dia nak pergi sekolah. Baik. Kemudian kalau kita duduk dekat rumah, banyak lagi petua yang ulama-ulama kita ajar. Antaranya yang very simple, cari saja kismis, lebih kurang 21 biji. Ambil kismis, setiap kali nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Kismis. Sebab dikatakan kismis itu dapat membantu dekat sistem otak. Sebab benda halus ni, dia bila histeria ni, dia banyak ganggu dekat sistem otak kita. Dia attack sistem dulu akhirnya. Attack otak kita. Itu petua yang boleh kita guna pakai. Itu sebagai antara pertahanan lah, sistem pertahanan supaya tidak diganggu. Jadi, dalam konteks nak membantu ni, ada yang kita kategorikan, oh dia jenis lemah semangat. Ataupun mungkin seorang tu kata, eh, aku sembahyang pun tak cukup, jadi aku pula yang kena, aku contoh. Aku pun tak kena, tak berani nak buat dan sebagainya. Jadi, betul ke ada situasi-situasi sebegitu? Ataupun mungkin ada wanita yang tengah datang haid, dia rasa macam lama nak tolong tapi tak boleh. Bagaimana tu? Okey, guru saya pesan kan. Pertama sekali, bila benda tu berlaku, jangan kita menggalakkan diri kita untuk terus pergi jampi. Jangan menggalakkan terus pergi jampi. Sangat berbahaya. Okey. Dia kata kalau kamu nak tolong pun daripada jauh, katalah. Berlaku di sana. Okey, kita boleh pegang mana-mana. Kita pegang sini. Kita niat baca pada kepala dia. Sebab bila kita menyentuh direct, kalau kita tidak punya kekuatan, sangat berbahaya. Ibarat kita nak tolong orang yang lemas tapi kita tak pandai berenang. Analogi yang baik. Jadi maknanya cari bantuan yang sesuai, tapi kalau dah tak boleh sangat, bantu dia jarak jauh jelah. Bantu daripada jarak jauh. Maknanya bila kita baca tu, kita niat saja dekat sini. Sebab benda halus tu, saya pernah bila perawat saya buat, maknanya bila kita baca daripada sini pun, dia akan mula cari siapa yang baca. Sebab dia ada connection. Kemudian macam mana pula benda halus tu, dia akan berpindah-pindah. Baik. Maknanya bila yang ni kena, kenapa yang ni pula kena? Disebabkan kerana dia adalah benda yang sama jenis. Dia boleh, istilah kita dipanggil vacuum. Kemudian benda yang duduk disebutnya jin-jin histeria ni, dia ada satu namanya jin tu nama jin marid. Marid. Dalam Quran ada, Allah sebut dalam surah Saffat ayat 7, wahifza min kulli syaitani marid. Maknanya, ya Allah, kita pelihara, minta Allah pelihara kita daripada jin yang namanya marid. Jin marid ni dia tak kuat, tapi dia sangat degil. Dan dia selalu duduk dekat tulang belikat kita. Jadi apabila kalau kita nak jampi, petua yang diajar oleh guru kami, pegang kepala, kita tepuk sebelah kanan ni dekat dia punya belakang tu, kita boleh baca wahifza min kulli syaitanin marid. Itu surah ayat Surah Saffat ayat 7. Tapi pastikan kita punya kekuatan. Kalau kita rasa badan kita lemah, kita jangan terus buat. Macam mana kita nak tahu? Kalau orang perempuan, dia boleh tahu masa dia datang uzur. Macam mana pula kalau kita lelaki? Jadi petua guru saya aja mudah aja. Bila kita bangun pagi, kita boleh cek pernafasan kita. Cuba kita letak sebelah kanan. Kalau sebelah kanan hembusan dia kuat, maknanya spirit kita kuat dari itu. Kalau sebelah kiri itu, apa tu maknanya, kalau dia kuat, spirit kita tak kuat. Jadi sebab itu petua daripada guru-guru saya, bila kita nak buat amalan, bila kita nak rawat orang, biasanya kita kena tahu kita punya spirit kita. Maknanya kita kena tahu kita punya roh kita, jiwa itu kita. Itu masa nak merawat bau tiup ke ataupun memang tak tarik? Pagi-pagi. Janganlah sampai depan baru nak buat pula kan. Tiup tu tak keluar nafas. Jadi ada juga panggilan ataupun ada persoalan daripada pemanggil kita tadi, tak dapat ke udara. Dia tanya dalam keadaan
Isteria beramai-ramai. Apa nak dibuat? Diasingkan ke? Dimandikan ke? Diazankan ke? Apa yang perlu? Mungkin Datuk Suri boleh bantu kami susunkan secara ringkasnya step by step. So apa patut buat bila benda tu berlaku? Pertama sekali kena asingkan. Asingkan. Ha, yang ramai-ramai itu ya, asingkan. Kena asingkan dulu. Kemudian yang keduanya, sebenarnya kalau benda tu berlaku 10 orang, dia ada dia punya hak core dia seorang. Dia ada ketua kumpulan ni panggil. Okey. Ketua kumpulan dia. Di situlah kemahiran ataupun disebut dengan skill kita komunikasi. Kalau kita pandai communicate dengan benda halus tadi, sebenarnya kita boleh cari di antara 10 tu dia ada seorang ketua dan kita boleh perangkap dan panggil ketua dia sahaja untuk kita communicate. Okey. Yang lain tu follow je sebenarnya. Yang lain follow je. Kemudian sebenarnya okey, kalau benda tu berlaku di sekolah, di manakah poin utama dia? Sebenarnya dia punya, kalau istilah rumah kita panggil master bedroom lah. Okay, baik. Master bedroom ni sebenarnya adalah tandas. Baik. Okay. Jadi kita perlu pergi buat sesuatu di tandas ke ataupun macam paling, mana? Paling baik dia tu bila benda tu berlaku selain daripada kita asingkan tadi, kalau dapat tu kita usahakan supaya tandas tu dibersihkan. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Baik. Alright. Baik, faham. Jadi dah rasa kepada semua penonton Semak Kopi O yang rasanya pernah melalui semua. Memang ramai kita dapat soalan dekat Facebook yang nak bertanya, tapi kami harap dengan apa kami kongsi untuk hari ini cukup untuk sama-sama apa orang kata menjadi bukan pendinding tapi untuk elakkanlah. Betul, setuju dan insya-Allah terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Sri. Terima kasih. Ada ilmu ni semoga dapat memberi manfaatlah pada semua orang. Benda yang sekarang jarang berlaku tapi kita tahu bilakah gilirannya akan terjadi pada anak-anak kita dan sebagainya. Jadi pada para penonton semua, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini kita kongsikan. Ada macam-macam, ada campak-campak. Saya nampak persiapan chef tu dah tak sabar lah. Dia dah potong kentang lah apa semua. Nampak sebelah ni, pada sebelah. Chef yang lepas dia akan masak. Chef ni hanya boleh campak je lah. Okey, kita akan berada ketika kembali selepas ini bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Ha, itulah dia rasa begitu jelita. Acik, tiba dan saya tak sangka yang kita berjanji. Sempena dengan meja merah ini, kita pun menggunakan pakaian Rona merah. Dan orang yang tak perlu saya perkenalkan, sebenarnya satu Malaysia dah kenal. Mereka berdua adalah duta produk. Produk yang hebat ini, boleh tak sebut nama-nama produk ni? Apa benda nak sebut saya betulnya? Miracle? Miracle, Gemstone, Beauty. Beauty. Yes. Patutlah, memang betullah dipilih dutanya. Memang cantik belaka. Itu saja puji ke memang ikhlas? Memang dalam skrip kena puji. Salah. Dan Izrin dan juga Kat, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dan hari ini, dua jelitawan ini akan berkongsi tentang kebaikan atau kelebihan produk yang kita bawakan di hadapan anda sekarang ini. Mungkin kita mulakan dengan bagaimana, apakah sebenarnya produk kita bawakan hari ini? Okey. Kita ada dua item, which is the serum dengan dia punya cleanser untuk Miracle Gemstone Beauty ini. So, apa yang betul-betul special about this set adalah ia mengandungi formula gemstone, which is formula batu permata lah. Batu permata. Kandungan berlian, ruby, pearl, which is mutiara dan malachite. So biasa kalau kita dengar pasal batu permata sebelum ni, of course hiasan kita. Betul. Anting-anting, rantai, gelang and all that. Tapi kali ni kita bawakan dalam kita punya kosmetik set. So apa yang istimewanya adalah kandungan diamond and ruby itu sebenarnya boleh melancarkan dalam badan kita. Yes, melancarkan peredaran darah. So masa kita pakai kita nampak glowy and flawless and licin and all that is sebenarnya daripada apa tu pati-pati batu permata tu. Maknanya sendiri dalam satu botol dia complete semua. Yes. Tak perlu krim siang, malam. Betul. Hanya perlukan serum dan juga cleanser sahaja. Tak payah pergi jauh-jauh. Ini dah bukti depan mata. Tak payah tanya mana testimoninya. Tak payah. Ada depan muka. Jadi sebenarnya produk ini dah berapa lama dah berada di pasaran? Dah 2 tahun dalam pasaran. Ya, hampir. And kita dah berjaya menembusi pasaran Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei, terbaru Dubai and Australia. So kita dah hampir ada 1,500 agents right now. Tanya. Thank you. Semestinya yang hebat dan jadi kita nak tahu apakah kelainan yang mereka bawakan berbanding dengan saya tahu pasti produk yang lain juga sama hebat tapi apa kelainan yang ada pada mereka? Kelainan dia pada itulah batu permata yang kita guna. Yes. Dia tak ada pada produk lain. Dan apa yang best ni pasal serum ni, dia tak bentuk cecair ataupun liquid. Dia lebih kepada bentuk lotion dan senang sapu, sebab saya nak share saja. Kalau biasanya kita pakai serum, dia very very oily. Yes. And dia berbentuk liquid, nak kering pun susah. This one you just letak sikit saja and there you go. Dia memang akan terus
meresap dalam kulit. Kalau perasan, kalau ada cahaya, dia ada ping-ping sikit. Glowing. Nampak dia terus glowing. So, biasa kalau kita pakai serum, you tak boleh pakai makeup terus. Makeup you akan rosak. You cannot put your foundation. This one, you boleh terus put your foundation on and bedak kalau you nak. Baik. Tapi semenjak kita pakai ni, kalau nak keluar biasa-biasa, kita memang tak pakai thick makeup on dah. Memang Izrin kalau jumpa I pun dia akan tahu I memang just pakai powder and I kalau jumpa dia hari biasa pun she will be without makeup juga. Dan bersempena dengan hari jadi Miracle Gemstone Beauty. Hari jadi? Yes. Nak nyanyi, saya nyanyi ke tak ya? Banyak kali dah nyanyi. Okay, yang kedua tahun kami ada promosi. Promosi apa tu? Promosi. Okey, kepada mereka yang belum lagi mengguna produk ni dan ingin mencuba, kami ada harga promosi. Wow. Di mana harga asal ialah RM157 tapi harga promosi hanya dapat RM125 sahaja. Ya Allah. Jadi kepada semua ke macam mana ni? Apa syarat-syaratnya? Kena nyanyi lagu ke apa ke? Kena nyanyi lagu Happy Birthday. Dan kepada yang mereka yang ingin jadi agent, kami ada 50% diskaun. 50% diskaun di mana harga asal minimum permulaan modal adalah sebanyak RM897 tapi kami bagi 50% diskaun iaitu RM448 sahaja dan 10% lagi diskaun. Kita top up ke atas bagi 100 penonton terawal yang menonton Nasi Lemak Kopi. Dah dapat 50%. Tambah lagi 10%. Lagi. Untuk 100 yang terawal. Yang tengok rancangan ini. Meriah tak meriah? Meriah. Bagaimana caranya? Terbalik. Patutnya bila jadi orang bagi hadiah. Ini badan bagi hadiah kat orang. Sebab kita nak share. Kita nak as many people out there untuk try kita punya produk and enjoy it. Because kalau Kat dengan Izrin pakai and kulit kami berubah, of course orang dekat luar sana pun akan rasa perubahan tu sama. Tapi lelaki yang nak rasa lelaki feeling. Lelaki boleh pakai juga. Lelaki boleh pakai juga. I suka nak terangkan pasal sebab lelaki macam, nanti saya pakai, nanti kulit saya jadi pimping. It's not because of the product kulit you pimping. Dia melancarkan peredaran darah. So, mengikut kesesuaian you lah. Kan? Maknanya, for a man, you akan nampak fresh, you nampak energetic, kan nampak sehat. That's the correct word. Baik. Betul? Jadi, selain daripada dua apa gabungan hebat ni, ada tak lagi sekali produk-produk lain? Kita akan keluarkan lagi. Cuma buat masa sekarang, kita ada the cleanser which is very, very good and the serum. Cleanser tu, I just nak share, dia berwarna hijau. Bukan sebab kita letak colouring, tapi because ada kandungan malachite stone which is naturally hijau. Batu pemata juga. And cleanser ini sangat-sangat best because dia akan menarik lebihan minyak pada kulit. Dia kata selalu kita tengok dekat IG, dekat Facebook, kata cantik tak minyak cantik. Minyak kat muka boleh buat goyang ikan, ini dah penyelesaiannya. Betul. Jadi kepada ejen, dah ramai yang bertanya, kalau jadi ejen ni apa antara kelebihan yang diperolehi oleh ejen-ejen? Okey, kelebihannya adalah kerana produk ni sendirilah, kalau produk ni bagus, jualan pun makin meningkat. Dia orang punya sales tinggi, betul. Dia order banyak kan? Dan bagi mereka yang ingin menjadi agent, macam saya cakap tadi, untuk 100 orang tahu yang menonton Nasi Lemak Kopi O ni, boleh type saja NLKO dan hantar ke nombor yang tertera dan kami akan bagi 50% diskaun modal permulaan dan 10% lagi kita top up untuk 100 penonton awal. Untunglah pada penonton Nasi Lemak Kopi. Yang pengacaranya macam mana? Pengacara dia kena PM tepi. Tak boleh kena denda. Baik, jadi secara ringkasnya, kat mana kalau nak dapatkan maklumat lanjut ni? Facebooknya apa, IG-nya apa? Okey, boleh layari laman web kami iaitu www.miracle.com.my atau pergi saja ke Facebook kami, Miracle HQ, dan juga IG pun sama juga. IG dan apa ni, permata yang ada di sini adalah Diamond, ruby dan juga pearl. Dan malachite stone untuk cleanser kita yang menjadikan cleanser kita hijau. Betul. Wow, hebat. Saya ucapkan tahniah kepada dua duta ini. Thank you. Mereka bercakap seperti faktanya dan terbuktilah di wajahnya, memang nampak begitu terpancar permata-permata yang disebutkan itu kan. Ini ghost cream. Yang ini tak ada. Ini hujan ikhlas, babe. Lillahi ta'alalah. Alhamdulillah, thank you. Kami juga nak ucapkan jutaan terima kasih kerana hadir berkongsi satu produk ataupun gandingan cukup hebat untuk kita dapat beri manfaat kepada para penonton kita. Dan saya nak bawa anda berdua dan juga para penonton kita ke Morocco. Tapi Morocco tu tak jauh lah. Morocco versi di Putrajaya. Jadi tahu kat mana kita nak bawa anda semua, saksikan paparan ini. Indah sesebuah binaan itu kerana keunikannya, ditambah dengan seni ukiran, dihiasi cantik taman-tamannya. Semuanya adalah hasil budaya sesuatu bangsa yang menyimpan sejarah tersendiri.
Menyahut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis riwayat Bukhari, balighuni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walau sepotong ayat. Yakni ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ilmu ini tidak pernah hilang kepada umat Muhammad. Oleh itu, segmen Kembara Ilmu minggu ini mengajak anda untuk mengunjungi sebuah gedung ilmu yang dikenali sebagai Astaka Morocco. Terletak di Taman Botani Putrajaya, Astaka Seni Bina Moden Islam Morocco atau Maghribi yang mengaplikasikan keunikan seni bina gaya Moorish. Dibina secara rasminya sekitar 2005. Ia megah berdiri di atas tapak berkeluasan 2 ekar bersamaan 18,000 kaki persegi. Seni bina yang mengangkat keagungan bandar-bandar diraja di bumi Maghribi ini dibahagikan kepada 3 kawasan berbeza. Astaka Morocco ni pembinaannya dibina bersama pada 3 ruang ataupun courtyard. Yang pertamanya untuk ruang publik, lepas tu yang kedua ruang semi publik dan yang ketiga ruang private. Setiap kawasan yang dibahagikan membawa maksud tersendiri bagi menggambarkan suasana sebenar di Maghribi. Public zone atau zon awam adalah kawasan pintu utama Astaka Morocco. Kawasan ini adalah tempat berkumpul bagi kegiatan harian masyarakat seperti aktiviti perdagangan. Panel kaca yang mengapit kedua belah pintu pula mewakili dinding di Maghribi yang bertindak sebagai pelindung negara daripada serangan musuh. Kawasan tengah di Astaka ini dikenali sebagai semi-public atau semi-umum. Taman indah dan nyaman menghiasi keseluruhan ruangan ini. Ia menimbulkan suasana yang kondusif sesuai dengan proses meditasi dan pembelajaran. Dikelilingi 4 elemen landscape iaitu air, tumbuhan berbunga, pokok berbuah dan pohon rendang, kawasan sebegini sering dijadikan tempat bersantai para bangsawan Arab. Kawasan ketiga dan terakhir iaitu private zone atau zon khas ini menggambarkan suasana Istana Maghribi yang merupakan singgasana raja dan pegawai tinggi kerajaan serta pedagang. Ada bayaran bagi pengunjung yang ingin masuk ke sini iaitu RM3 bagi dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Keagungan bandar-bandar diraja turut dipamerkan di ruangan ini, menggabungkan unsur-unsur dari 4 empayar atau kota yang gah di bumi Maghribi iaitu Rabat, Meknes, Fez dan Marrakesh. Kota-kota ini dipamerkan berbentuk replika bilik di dalam ruangan zon khas ini. Fez adalah sebuah bandaraya tertua di Maghribi dan ia memiliki sejarah tradisi Hispano-Arab. Marrakesh adalah bandar yang diasaskan pada 1602 oleh Almoravids dari Bumi Sahara. Usia yang melebihi 2 abad membuatkan bandar ini hebat dengan siri mina kotanya. Kota Meknes pula terletak di tengah-tengah tapak pertanian dan menjadi kedai bijirin Maghribi sejak zaman purba. Konsep rumah 2 tingkat di Meknes digunakan untuk wanita mengintip dan mendengar perbualan yang diadakan di tingkat bawah. Akhir sekali adalah Kota Rabat. Ia adalah kota kubah dan menara yang menempatkan universiti utama negara serta metropolis terbesar selepas Casablanca. Kesemua bilik-bilik ini memberi gambaran keadaan bandar-bandar agung di Morocco. Setiap replika yang dibina juga membawa erti tersendiri. Landscape seumpama cermin yang menempatkan tumbuh-tumbuhan yang sama di kiri dan kanan serta konsep air pancut pula adalah simbolik singa Alhamra. Semuanya adalah simbolik tertentu dalam ilmu seni bina Islam. Pihak kami amat mengalu-alukan kedatangan pengunjung ke Astaka Morocco bagi mendapatkan pengetahuan ataupun ilmu berkenaan dengan reka bentuk dan kraft tangan Islam Morocco dan reka bentuk kraft tangan Moorish. Cantik dan menenangkan air-air yang mengalir ke seluruh kawasan Astaka Morocco ini, dan tujuan air ini mengalir bagi menggambarkan air-air yang mengalir ke seluruh mahligai di syurga. Itu saja perkongsian saya melalui segmen Kembara Ilmu kali ini berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ada di Astaka Morocco Putrajaya. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, ilmu itu dimiliki oleh lidah yang suka bertanya dan akal yang gemar berfikir. Jumpa minggu hadapan.
Alright, itu dia. Kita tengok Arif dah bawa kita kembali ilmu. Katanya, tak jauh pun Putrajaya je. Boleh ramai-ramai pergi. Tapi itu cerita dekat Putrajaya lah, kembali ilmu. Sekarang ni dah masuk dalam segmen kita, Campak Campak. Well, today I'm with Chef Erin. And today we're going to cook a baked potato and spicy beef. Yes, correct. Yes. Oh, opening this. Sebab makanan kita hari ni ala Western. Ya, yeah, betul. Dan apa you, Dahi? I'm doing well. Okay. Alhamdulillah. How are you? Yeah, I'm good. Yes. Good. So today we're going to cook this, right? Yes. Okay, baiklah kau dah semua. Dah depan TV tu, nak ambil pan boleh. Nak sama-sama pergi ambil kentang pun dah boleh. Oh. Tapi sebelum kita mulakan, cerita dulu tentang makanan kita dah buat hari ini. Okay, hari ini I'm going to share with you. I pun dah cakap putih. See, okay. You know, it's like... Okay, kita nak buat baked potato with spicy beef. Uh-huh. Actually, first of all, kita kena rebuskan potato dulu. Okey, kentang which is, dulu. Yes, I gunakan raset. Uh-huh. And then rupa dia macam inilah. Okey. And then ini daya, kita kena buatkan lubang ke atas. Okey, jadi kentang ni memang kita rebus dahulu ke macam mana, Chef? Yes, I rebus dulu. You boilkan air dalam 30 minit. 30 minit. Okey, kemudian lepas 30 minit tu baru masukkan garam dengan butter. Itu yang rasa dia empuk-empuk lemak. Yes. Okey, then kita akan buangkan dia punya nilah. Okey, lepas kita dah potong kita macam lubangkan dia. Lubangkan, kita buat separuh je. Dan you keluarkan ni dah ya. Okey, okay, saya tolong. Okey, jadikan dia macam boot macam ni Jadi boot ya. Okey. Kalau boot tak apa, jadi sampan ke lain ke. Okey, sementara tu okey, kita akan masukkan semua ni yang kata campak-campak ni daya. Cuba cerita sikit dia punya bahan-bahan ingredient apa yang ada depan kita sekarang. Okey, kita perlukan jagung biji. Okey. Jagung ni pun I beli yang fresh, then I slicekan sendiri. Lagi sedap. Okey. Ini yang lebihan tadi tu ya daya ya. Okey. Oh sorry. Anak ayam susu ni. Okey. Okey, dan dia punya lebihan potato tadi. Yang kita korek ni lah. Yang kita korek tadi tu. Ni dah boot ke belum? Boot bagi cantik-cantik yang. Alamak. Nampak sangat saya punya boot tak cantik. Bagi cantik-cantik yang. Okey. Okey, dan kita masukkan ke semua bahan ni lah. Okey. Okay. Allahuakbar. Okey, jagung, kentang. Kita lagi? Masukkan lada. Lada. Okey. Kita masukkan Parmesan cheese. Parmesan cheese. Oh, Parmesan cheese ni memang selalu saya dengar masakan-masakan kena ada. Betul. Baru dia menambah perisa ya. Menambah perisa. Kita masukkan butter, mentega sikit. Okey. Supaya kita rasa lemak. Alright. Lepas tu kita kira lenyit-lenyitkan. Sebatikan dulu. Sebatikan, ya. Okey. Okey, then kita akan masukkan di sini mayonis okey dalam satu sudu. Alright. Pilihannya memang mayonis ke boleh juga kita isi dengan kalau you tak nak mayonis, you boleh guna sebarang dressing. Alright. Thousand Island ke sesame dressing also can. Ikut selera masing-masing lah. Kalau penonton di rumah suka Thousand Island, boleh guna Thousand Island. Tak ada problem. Okey. Okey, dan last sekali kita akan masukkan ni daun parsley yang kita chop. Supaya dia ada rasa sikitlah English punya ni kan. English taste. English. So you need to put parsley inside, Tapi kalau nak jadi style Melayu style, kita boleh masuk cili padi. Itu saya dah confuse sikit sebab saya memang cakap je punya putih tadi. Tapi saya sukalah kalau cili api ke apa. Ini kalau untuk anda yang suka pedas, boleh jadi kreatif juga. Last jari. But not least, kita masukkan black pepper powder. Ini yang boleh bagi option tu, boleh masuk cili padi boleh, juga? Boleh. Okay, kalau I memang masuk cili padi. Okey, awesome. Dah siap. And then, Daya dah? Dah, saya rasa saya dah. Tapi kalau macam tak cantik, minta maaf. Mak lagi Daya cuba lagi ke rumah, okey? Okey, dan kita buat macam ni lah Daya, ya? Okey, dan you boleh tolong I masukkan ni. Step seterusnya? Step seterusnya, kita masukkan. Okey. Ini. Apa yang kita lenyek-lenyekkan tadi, kita fill in sahaja. Masukkan dalam meja. Okey. Kita masukkan. Janganlah penuh sangat dah ya. Sebab kita akan masukkan yang slice beef tadi tu. Okey. Ni kalau orang tanya, memang kena guna slice beef ke, tak boleh guna ke lain ayam ke? Boleh. You boleh pakai turkey ham pun boleh. Turkey ham. You boleh pakai beef pepperoni or chicken pepperoni. Okey, ni ikut taste masing-masing lah. Yes. Okey, itu apa yang saya letakkan? Okey, ni I letakkan garam. Garam. Dan I taburkan sikit ni chili flake.
Kita campak-campak itu cili flakes. Then paprika. Paprika? Wow. Jangan, diorang kata, oh pernah dengar kan? Tapi tak pernah guna pun. Okay, hari ini kita guna betul-betul. Paprika? Alright. Okay. Kalau kita Mexican lah, dia selalu guna paprika powder lah. Tapi kalau kita pun boleh guna, kalau tak ada paprika, you boleh gunakan chili powder. Oh boleh. Kalau ni optional lah kiranya. Alright. Okay, then you boleh. Jadi kiranya memang kita nak bagi rasa dia macam ada pedas sikit. Ada sikit spicy lah. Okey. Alright macam ni. Kau daya dia kau buat banyak tapi nampak sangat kan? Boleh, nampak boleh, ni? Boleh. Dan kita masukkan sikit lagi. Top up lagi. Top up lagi dan baru kita nak masukkan cheese. Ni kalau bahasa Melayu dia saya rasa saya boleh bagi nama lain lah. Kentang sumbat nama dia. Okey. 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 Okey, you buat ni. Okey, saya buat. I nak tengok you pas ke tak pas. Alamak. Ujian. Okey, saya buat ya. Okey, saya boleh, saya boleh. Tak ada masalah. Okey, mula-mula kita masukkan apa yang kita dah gaul-gaulkan tadi ke dalam. Okey, wah cakap tu kemain eh. Okey, masuk sini ya, Chef eh? Boleh, boleh. Alright, boleh. Chef, saya masuk sini. Tak payah banyak sangat chef pesan. Boleh nampak dari ubur. Masukkan ke dalam bot kentang tadi. Bot kentang tadi. Kemudian kita ambil pepperoni tadi. Daging, slice beef. Dalam 2-3 atau 4 pun boleh. Lagi banyak lagi sedap. Lagi banyak lagi sedap. Jadi kita jangan kedekut. Kita ubur lagi. Ubur lagi, okey? Alright, setelah kita ubur tu, chef kata Daya masukkan balik potato tu ke atas. Nampak tak? Saya rasa nampak macam sedap lah saya buat. Tapi saya tak pastilah pas ke tak ni. You kat rumah suka masak kan? Saya tak suka masak sangat. Tapi mak saya suka masak. Jadi saya jadi macam food critic. Okay, alright. Okay, macam betul ke tak betul? Okay, nice. A, boleh bagi A. Okay, saya dapat A. Alright, okay. So, seterusnya bila kita dah ubur macam ni, adakah ada ubur topping apa-apa lagi dekat atas? Okay, kita akan letakkan cheese. Wow. Cheese lagi? Cheese. Ini yang saya rasa bila orang makan dia kata rasa macam cheese tu melt kat dalam mulut. Inilah cerita dia. Okey. You boleh slicekan cheese. You boleh guna mozzarella cheese. Oh, mozzarella cheese boleh guna. Ataupun craft cheese. Yang cheese yang dah siap yang macam beli kat supermarket tu. Kalau malas ubuh je. Betul. Boleh. Yang dah siap grated pun boleh. Oh, grated cheese pun boleh. Tapi I suka slicekan dia. Kalau contoh saya nak tambah ada mushroom sikit ke, boleh tak chef? Boleh. Actually resepi ni kalau you lagi kreatif you boleh guna macam-macam sebenarnya. Dan adakah makanan ini sesuai apa? Mungkin breakfast atau dinner? Ataupun bila-bila lapar je serang dapur. Sebenarnya benda ni you boleh buat frozen pun. Boleh buat frozen. You buat awal-awal dan bila balik daripada kerja kan you masukkan dalam tu. So bila balik pada kerja you defrost kan? And then you terus bake. Maksudnya kita dah siap dah. Okey, kita ada 2 minit lagi. Sempat atau tidak untuk kita menyiapkan kita punya campak-campak hari ini. Okey, kita boleh masuk dalam oven ataupun kalau I nak cepat. Ini kita bagi option tau. Kalau rasa tak ada oven kat rumah tu kan, nak tak lama tak ada oven tak boleh buat makanan ni. No. Salah, kita boleh. Okay, kita boleh toss. Ni kena chef kena buat, saya buat takut kesederaan. Kita boleh toss saja. Macam ni je cepat. Okey. Dan nanti you taburkan oregano sikit. Saya taburkan oregano. Okey. Saya rasa semua yang tengok kat rumah termasuk anak sudu semua terlalu chef. Sebenarnya apa dong masak ni? Sebenarnya benda ni semua dah masak dah ya. Kita cuma nak meltkan the cheese. Okey, like this. Okey, nampak tak? Macam mana dia punya cair dia. Cair cheese tu yang macam memberi kebahagiaan dalam hidup. Then you letakkan oregano sikit. Okey, kalau itu semua perlu ini oregano, jadi kita akan just ubur sikit je. Sikit je nak bagi dia bau. Bagi bau. Sorry. Alright. Dah siap. Voila. Okey. Wow, ni kira dah siap ni, chef? Dah siap dah. Okey, dah siap. Kita akan ada you masukkan dalam plate. Okey, saya masuk dalam plate. Okey, sebab kita nak tunjuk ke anda semua hasilnya. Dalam ni ke, chef? Boleh dalam plate yang pink. Yang pink ni. Okey, boleh. Sini. Okey, 3 cukup eh? 3 dah cukup dah. Okey, jadi kepada anda di rumah semua, apa yang kami masak campak-campak dari tadi, inilah hasilnya. You know, it's baked potatoes with spicy babe. Nak tunjuk sikit ni. Nampak ya, boleh kubur cheese kat atas tu. Cheese tu dah melt. Siapa yang... Jangan lupa makan dengan relishes tu. Tujuh sikit. Dipping. Ni, relishes ni ikut be cucumber, celery and carrot. Okey. Ini salad dressing ni I buat sendiri, tak payah beli. Wow, okey. Sesame dressing. Rumah chef kat mana? Batu 5 Jalan. Okey, saya nak datanglah. Okay. Makan tiap hari.
Okey, jadi inilah hasilnya untuk campak-campak kita hari ini. Memang sangat mudah, senang untuk orang yang kerja on the go pun boleh siap kat rumah. Nanti kita just bakar. Bake saja. Bake sahaja. Alright, thank you so much. Terima kasih, Chef Mary. Thank you so much for inviting me. Alright, kepada anda semua, Dayah yang akan rasa benda ni sebentar lagi. Tapi cerita je. Kejap lagi, dengar cerita lah. Studio ni dah macam kecoh sebab ramai artis datang. Serbu katanya. Siapa katanya? Terus stay tune dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Makan macam Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Johor, Melaka dan Nogoi. Bas drama sangat nak datang ni. Korang boleh jumpa Idris Han, Azril Ismail, Raisha Rizros, Erwin Dawson, Mira Azizi, Rin Rahim, Mira Filza dan Anas Rizwan. Tak sabarnya. Ada banyak lagi aktiviti kat sana. Jom serbu Bas drama sangat pada 11 dan 12 Ogos ini, okey? Maklumat lanjut di media sosial Drama Sangat, TV3 Malaysia dan TV9 Malaysia. Ya, 8 pelakon yang sedang hot di dalam Malaysia. Tolak satu. Oh, dia tu cepat kira. 8. Sajalah kira tengok dia cekap tak tanya. Stop thinking . Baik, jadi kita bersama dengan 7 orang bintang-bintang yang sedang melonjak namanya, dia akan menjelajah ke seluruh Malaysia insya-Allah. Dan saya perkenalkanlah Idris Han. Halo. Yes. Angkat tangan. Okey, baik. Azril yang cakap sekolah pula. Hello. Dan Raisha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erwin? Pakai spek ya, Erwin? Cuba pakai spek tadi. Ini nampak macam Spiderman. Pakai spek. Ini macam Clark Kent. Okey, dia baru nampak jelas. Okey, baik. Dan kita ada Nira? Hai. Apa khabar, Nira? Semua ada mic ya? Okey, pastikan anda ada mic. Dan Rin? Apa khabar, Rin? Sihat dia? Dan seorang je, Mira. Seorang je. Dia macam nak cili-cili kan kita dari soalan tu. Baik, jadi ceritanya jelajah bahasa, siapa nak mula dulu? Azril. Ketua pengangkap, silakan. Yes, ketua. Drama Sangat Baswa, kita akan ke selatan hari ini dan juga Sabtu. Okey, hari ini kita akan berada di Kluang Mall pada pukul 3. Kluang Mall, pukul 3? Pukul 3 petang. So, orang-orang Kluang boleh datang di Kluang Mall. Jumpa kita orang ni semua dekat sanalah pukul 3. Yeah. And then malam kita akan berada di dataran Bandaraya Melaka. Bersedia Melaka. Oh, okay, bersedia member tu top up sikit. And then after that, kita orang akan besok pula. And then kita akan berada di Maiden MITC pukul 11. Uh-huh. And then pukul 3, kami akan berada di NSK Seremban. Wah, nampak hebat tu. Dia hafal semua tu. Okey, tugas dia dah selesai. Yes. Tugas selesai. Yang lain sila berkongsi apakah yang akan dilakukan bila berjumpa dengan peminat semua. Idris. Okey, selain daripada kita akan bertemu dengan peminat, kita ada meet and greet, kita akan ada macam-macam aktiviti lagi. Aktiviti apa? Kali ini kita tak tahu sebab dia every time drama sangat dia punya edition dia lain, berbeza dia punya game-game dia. Jadi mungkin kali ini game kita boleh main baling batu dekat Azril. Orang benci dia. Jadi batu disediakan ke macam mana? Disediakan. Okay, 5 setiap seorang. Erwin pula apa dia? Apa nak dikongsikan? Apa yang akan para penonton lihat ataupun para peminat jumpa nanti? Dia pretty much dah cakap lah tadi, kita akan meet and greet, kita akan ada aktiviti games dengan peminat. Jadi apa yang anda harapkan bila jumpa peminat nanti? Saya harap apa yang Cikgu Wais nanti akan ajar kat sana semua dapat terima. Benda yang bermoral apa baik. Apa yang nak ajar tu? Apa yang nak ajar tu? Nanti saya plan. Mira macam nak cakap sesuatu tu? Tak ada pegangan? Dah tengok kit? Tak ada apa nak cakap. Sama lah tu. Kita aktiviti tak tahu lagi. Nanti kita tahu on spot. Kat sana lah. Baik, jadi ini adalah siri ketiga. Selain daripada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, ke mana lagi kita akan pergi selepas ini? Itu sahaja. Yes. Okey, baik. Itu sahaja buat masa ini. Buat masa inilah. Okey, jadi barangkali nak juga kongsi, ada yang nak menyanyi ke, nak kongsi dan sebagainya, Rin? Azri boleh menyanyi. Kan? No, tak betul. Azri boleh menyanyi. Cuba. Cubalah nyanyi. Lagu, tak boleh lagu negara ku, boleh. Nak nangis. Merah dah pipi dia. Okey, jadi mungkin boleh kongsi sikit perkembangan anda di sini. Bagaimana dengan lakonannya, dramanya? Boleh kongsi sikit? Kepada semua peminat, kongsikan apa? Kongsikan apa kembangan diri anda sendiri? Saya sekarang tengah buat resepi shoot. Nanti dulu resepi dah lepas ni. Resepi. Saya baru habis shoot Pinggan Tertarik Dingin. 28 episod, sekarang episod ke
20. 20. Amboi, yes. Pandang member semua Azrin. Kau ada semua benda, eh? Yes, dia ketua. Pada semua peminat pinggan teratak rasa dingin, jangan lupa saksikan Yohanis, Mizan, Nizam dan juga semua yang lainlah. Erin, Mira, Mira and also Rin kat sana. Ya, selain itu, bagaimana peminat nak follow tentang jelajah drama lah sangat? Kita ada official Instagram kan? Ya, kau boleh follow drama sangat. Drama sangat, yes. Baik. Jadi, Rin. Yes. Apa aku nak cakap ni kan? Apa yang awak nak bincang? Assalamualaikum. Ini kali berapa dah awak sertai jelajah ni? Saya untuk kali ni adalah kali kedua. Last year yang first time. Okey. Jadi tahun lepas awak dah jumpa peminat dan tahun ni pasti peminat yang tahun lepas dah tunggu dah ni. Apakah benda janji-janji manis tahun lepas nak dimakbulkan? Kalau yang jumpa saya dekat drama sangat tahun lepas, pasti dia nak jumpa kita lagi untuk kali ini. Dan yang saya boleh cakap, mereka takkan balik sedih. Mereka akan balik happy walaupun hujan. Okay? Sebab apa? Ada hadiah? Walaupun hujan? Oh, macam nak tengok dia kanya cuaca ni. Sebab last year hujan. Tapi fun. InsyaAllah. Kita ada petua-petua untuk hindarkan hujan. Nanti saya beritahu Kak Azrin. Okay. Jadi mungkin nak kongsi sikit Taukeh Jamu. Sekarang ni tengah on air Taukeh Jamu, Isnin sampai Khamis pukul 6.30. Jangan lupa saksikan. Buat Nira sendiri sebagai pelakon baru, apakah yang anda nantikan? Berdebar ke ataupun tak berdebar langsung? At first berdebar juga, but now macam dah okey sikit, tengok semua okey je ni. Ya. Yeah. Berdebar kenapa? Takut peminat kata tak sukalah cara berlakon. Tak adalah, first time kan? Yeah. Tak adalah. Selalunya bagaimana anda hadapi kecaman-kecaman peminat dan sebagainya? Biasalah peminat yang puji ramai, yang kata negatif pun juga ada. Ada kecaman ke? Semua drama akan ada. Ikutkan semua kan ada. Yeah, anda sendiri individu, macam mana anda hadapi? Takkan kita ada drama. Dapatkan tips tak daripada mereka semua? So far tak ada lagi ni, tak dapat lagi ni. Takkanlah kita nak marah-marah pula. So kita just baca, tengok and tengok. Kalau ada apa yang diorang cakap tu betul, kita betulkanlah. Ya, yeah, baik. Dan Mira sebagai orang yang antara bintang yang dah lama dan dah popular dan nama pun dah besar dan sebagainya. Dah lama lah tu kan. Dah lama kita kenal. Dah lama orang tu kenal. Jadi apa pesanan anda? Pesanan tak ada apa pesanan, tapi jangan lupa tengok Opsi Tadi Sardin episod pertama malam ini. Lepas dengan malam TV 9. Oh, laju dah Hafah. Cerita sikitlah sinopsis kan. Alah, cerita tak payah tengok nanti. Sikit dah teaser lah. Opsi Tadi Sardin ni adalah drama kesinambungan telemovie yang 2 tahun lepas kita pernah shoot Din Sardin yang pernah jadi viral pegawai JPJ tu. So ini kali ini drama 20 episod. Baik, tahniah kepada anda semua. Secara ringkasnya, ucapan kepada para peminat yang bakal menanti anda ni, dah standby ni, dah gosok baju semua ni, nak tunggu anda kat Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Bagi sedikit. Idris, ucapan secara ringkas. Okey, boleh. Saya cuma nak bagi tahu korang semua kena datang ramai-ramai sebab it's going to be very exciting. Semua orang rasanya pun excited juga walaupun muka ngantuk. Dan lagi, bila sampai kita akan be very looking forward to see you. Okay. Erwin? Oh, cikgu juga. Pada Erwin, I memang looking forward nak pergi meet and greet sebab ini adalah satu cara untuk kita berterima kasih kepada peminat yang follow kita lah. So untuk tunjuk kita appreciate yang diorang tonton kita kat TV3 ni. Setuju dan never stop thinking. Yeah. Okay, orang-orang Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, jangan lupa jumpa kita orang hari ini dengan besok. Okay guys, see you. Anira? Okay, kalau korang semua datang kat sana, korang akan enjoy. Itu ya. Nira nak nyanyi ke? Enjoy ke apa? Oh, ingat enjoy. Kita nyanyi dulu. Mira? Tak ada. See you guys soon. Alah, selamat sangat tu. Comel sangat. Okey, siapa yang tengah gosok baju tu sambil-sambil tengok Nasi Lemak Kopi O. Cepat datang, eh. Kita orang tak sabar nak jumpa. Gosok baju hujan sekali. Okay, this is my first time. Jelajah bas sangat. So, I'm really looking forward to see everyone, especially fans pinggan teratak rasa dingin. So, jumpa kat sana nanti pukul 3, okay? Okay, bawa sepinggan nasi. Sepinggan letak-letak tu kan? Okay, bagi saya apa? Baik, jadi juta terima kasih kepada anda semua. Semoga selamat perjalanannya. Semoga dapat beramah mesra dengan para peminat, para penonton yang selama ini menyokong anda. Di Pesada Anak Seni ini, jatuh bangun anda semua bersama dengan mereka pastinya. Dan kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bawakan anda bersama dengan Ustazah Asni, insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, kopi O, nasi lemak kopi O. We'll be right back.
datang ke Kepulauan Tanah Melayu pada awal abad ke-17 untuk menguasai kekayaan ekonomi. Perjanjian Inggeris-Belanda pada 17 Mac 1824 membuka peluang kepada British untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu. Pada 1826, British menyatukan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat. Walau bagaimanapun, British tidak berminat untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri Melayu atas beberapa faktor. Pada 1896, negeri Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan disatukan menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Melalui Perjanjian Bangkok pada 1909, Siam menyerahkan haknya ke atas Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada British dan membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Disebabkan British merasa terancam dengan kepentingan perdagangannya di Tanah Melayu, British mula campur tangan dengan memperkenalkan sistem residen, ekoran daripada Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 yang bertujuan untuk menjaga kepentingan mereka daripada sudut ekonomi. Namun oleh kerana sistem yang diperkenalkan ini tidak adil, maka wujudlah pelbagai penentangan dalam kalangan penduduk tempatan yang tidak puas hati dan ingin mempertahankan hak mereka. Baik, tadi kami memang kat dalam tapi sekarang kami keluar ambil udara. Tapi sampai tu ada cerita kenapa kita di luar ni dengan kereta. Kenapa kat luar? Sebab supaya kita nak adakan dapat cahaya matahari. Cahaya matahari? Cahaya matahari ni bila terpantul di cermin kereta, kadang-kadang cermin kereta tu perlu gelap sebab kadang air tak boleh kena silau, you know. Your country is very hot. Okay, so kita nak cakap tentang cermin gelap ni. Ya, cermin gelap. Tapi bukan saya yang nak bercakap. Dan kita bersama dengan pakar-pakar, orang yang lebih arif yang bercerita tentang kadar peratusan cermin gelap ni. Kita perkenalkan iaitu yang berbahagia Datuk Sri Nazri Sirun. Apa khabar, Datuk Sri? Terima kasih. Datuk Sri merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan tak asing lagi, itu dia, Datuk Insinyur Muhammad Dalib, Pengarah Bahagian Kejutan Automotif Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ya. Apa khabar? Lebih mesra kita panggil Tok Mat. Boleh kan panggil Tok Mat? Boleh. Selalunya kita kongsi, mesti ada topik-topik cerita je. Okey, tapi kali ini kita nak cerita tentang cermin gelap. Jadi, jadi biasanya secara mukadimah dulu, sebelum kita pergi ke kereta, apakah peratusan yang dibenarkan? Adakah masih kekal atau dah berubah dan sebagainya? Mungkin Datuk Sri boleh kongsi. Untuk pengetahuan para penonton semua dan juga warga Malaysia, ketulusan kita adalah tertakluk kepada kaedah-kaedah kenderaan motor larangan mengenai jenis kaca tertentu lah, 1961. Di mana setiap kenderaan kita dia ada dua kaedah. Satu di segi ketulusan cahaya. Di mana ketulusan cahaya kita di depan, di depan muka cerminnya adalah 70%. Di sebelah sisi adalah 50%. Dan di belakang adalah 30%. Seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini. Ini adalah ketetapan yang telah digariskan pada tahun 2016. Ya, 2016. Sehingga sekarang lahirnya. Masih berkuat kuasa. Bagi van pula, saya rasa van kita ada ketulusan cahaya yang kedua. Di mana semuanya adalah 70%. Van semuanya bus, 70%. Bus juga. Van dan bus adalah 70%. Ya, baik. Dan juga caravan. Caravan 70%. Tapi kalau caravan, itu dia kata semua cermin dibenarkan menggunakan cermin gelap. Oleh itu, saya ingatkan semua pengguna-pengguna dan juga tuan punya kenderaan supaya menyemak apakah kadar keterusan cahaya kenderaan mereka masing-masing. Sebelum kita takut ada penguasaan dan membeli kereta dan sebagainya, mereka naklah mematuhi keterusan cahaya yang telah ditetapkan dalam kaedah tersebut. Sebab saya tahu kadang-kadang kita ingat macam, oh yalah, kereta ni, warna kereta sini cantik kalau kita gelapkan habis-habisan. Cantik sangat muka tu. Cantik sangat. Katanya muka rahsia tak nampak. Tapi tak boleh, kena ikut undang-undang peraturan. Jadi apa kata kita nak saksikan juga bagaimana agaknya nak mengetahui lah, macam saya macam tak ada ilmu bagaimana nak tahu peratusan ni menepati syarat ke tidak. Kadang pergi kedai, tokek kedai kata, okey ni ikut kau tim, ikut JPJ. Tapi kita kena saman juga. Dia ada dua cara. Satu, bila apabila kenderaan tu di apa ni, manufacturer lah, di banner di kilang-kilang, setengah kenderaan tu telah mendapati ketulusan cahaya yang ditetapkan oleh JPJ. JPJ lah. Namun demikian, ada setengah kenderaan tu ketulusan cahaya terlalu terang, terlalu cahayanya boleh terus sampai 100%. Tetapi kerana negara kita ni panas, kita memahami kehendak pengguna-pengguna dan juga punya kenderaan, kita beri kebenaran untuk mereka menggunakan cermin atau lapisan cahaya tambahan lah, untuk mengurangkan kepanasan yang kita ada pada kenderaan. Oleh itu, saya di sini saya nak tunjukkan sikit, silakan, Datuk Sri. Kenderaan ini telah
Mula-mula kita tengok lepas yang pertama cerminnya. Okay, dan di bawahnya kita ada nampak bezanya tu. Beza beza warna tu. Warna tu. Yang tu lebih clear. Itu, maknanya kenderaan manufacturer mula dari cermin yang biasa. Okey. Okey, lepas tu pengguna pun pergi ke apa ni kedai-kedai aksesoris dan mereka melihat ada ditawarkan tinted glass ni, tinted apa ni panggil cermin. Cermin. Dia boleh memasangnya. Tetapi mesti mematuhi syarat keterusan cahaya yang telah ditetapkan tadi. Baik. Macam mana mungkin nak tunjuk tu? Tok Mat kita ada siap sampel lagi. Kita ada sampelnya. Ini yang macam pertama, mana? Keterusan cahaya kita adalah foto balik kita ni. Ini balik. Foto balik. Begini. Yang ini 38. Maknanya, ini di backup belakang lah. Sekurang ini 38, 30%. Okay. Di tengah-tengah 53 melebihi. Kalau di tepi sini adalah 50%. Ya, ya. Okey, yang di depan untuk kita pemanduan adalah 80%. Baik. Oleh itu, kalau kita nak tentukan perkara ini mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik, kita ada alat yang kita nak tentukan. Datuk Seri nak tunjuk. Tuan bagaimana alat dan saya panggil engineer saya untuk tentukan alat yang perlu digunakan. Cara kita nak lihat tahap kegelapannya. Okey, sambil-sambil kita tengok ni, kadang-kadang Datuk Seri mungkin Tomat boleh bantu juga sambil-sambil kita kira ni. Ada dia tak ikut warna yang begini, ada yang berkilau, ada yang warna putih tu macam mana? Filem ni ada beberapa jenis filem. Yang pertama filem dipanggil tinted filem. Yang ada lebih dipanggil mercury filem. Mercury filem tu macam mercury filem tu yang kita tengok muka kita balik. Macam reflect balik tu. Reflect nampak muka kita. Cermin dirilah maksudnya. Cermin diri. Yang itu macam mana boleh digunakan? Yang itu sebab kita bila bacaan, dia akan dapat bacaan. So kita boleh nampak. Datuk Seri akan maklum. Okey, apa keterusan cahaya? Yang telah dipasang kepada kenderaan ini. Okey, tunjuk boleh tunjuk kepada kamera boleh tunjuk di sini ada 55. 55 pasang. Maksudnya filem yang dipasang di kaca ini telah mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh JPD lah. 55. Kita adalah 50 Kira ada lebih tak boleh lah kiranya. Ya, sebab kita tahu kita ni UV kita ni tinggi kan. Kalau kita kena kepada pengguna-pengguna dan pemandu dan sebagainya mungkin ada yang nilah. Tapi saya nak ingatkan jugaklah. Di ini adalah syarat-syarat asas kepada mereka yang telah mematuhi syarat-syarat yang tetapkanlah untuk orang ramai. Tapi kita ada pengecualian ya. Pengecualian. Ingat, ya, macam mana ada pengecualian tu? Ada dua perkara yang perlu kita tengok ya. Satu dari segi keselamatan. Ya. Ini adalah mereka boleh memohon kepada kita JPJ untuk mereka dikategorikan keselamatan seperti pihak-pihak kuasa. Kadang-kadang kita tengok di dalam jalan raya ni kenderaan mereka ada cermin gelap. Kadang-kadang kereta kenderaan itu adalah pihak kuasa, hakim-hakim, menteri-menteri dan juga anggota pentadbiran dibenarkanlah. Itu ada pencolan. Lagi dua kategori lagi, satu adalah sisi keselamatan. Sekiranya mereka ni ada memancit ancaman masa di dalam raya, ada persaingan perniagaan dan sebagainya, mereka boleh memohon ke JPJ lah. Yang ketiganya adalah mereka yang telah mempunyai sakit penyakit lah. Penyakit kulit, penyakit mata yang mana mereka tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari yang terang bila masa pemanduan, mereka boleh memohon ke JPJ dan borang ini boleh didapati di dalam portal kita lah. Dan bagi penyakit ya, mereka penyakit adalah senarai penyakit, ada senarai penyakit yang telah ditetapkan panjang saya kata. Itu segi cahaya mata dan juga kulit lah. Itu perlukan surat doktor dan sebagainya. Itu perlu surat doktor. Di segi keselamatan perlu dapatkan sokongan dari pihak polis lah. Baik. Maksudnya walaupun ada undang-undang sebegitu tapi ada kelonggarannya juga. Okey, baik. Dan difahamkan juga, itu saya terdengar dalam radio bahawasanya lepas ni ada kod sedang nak cek pegawai JPJ pegawai kuasa boleh cek. Dalam hal ini saya ingin maklumkan bahawa Persatuan Aksesori Aircon Kenderaan telah menyediakan satu kaedah di mana telah menyediakan kod, tapi kita terpaksa kaji semula kerana kita tidak mahu pengguna-pengguna disalah faham ya. Kerana apabila filem itu mempunyai keselusan cahaya 70, 30, 50 dan 30. Tetapi bila dipasang di kenderaan, takut dia meningkatkan lagi dia punya keselusan cahaya itu. Maksudnya cermin yang asal ni telah gelap. Kalau tambah lagi dengan 50 dan contohnya 20% telah ada pada cermin, nanti dia jadi 70%. Gelap. Gelaplah. Maknanya tak boleh. Saya pastikan supaya pengguna-pengguna kita mendapat filem yang betul-betul
mematuhi syarat-syarat kita. Okay. Walaupun kod tu, kadang kod tu memang memastikan kualiti dia. Kualiti. Tetapi kecerdasan cahaya berdasarkan kepada cermin yang asal. Kadar peratus tu. Dan filem yang dibekalkan oleh orang kata penjual-penjual kita lah. Okay. Baik. Kalau Daya nak tanya sikit lah. Mungkin saya rasa ramai juga penonton Nasi Lemak Kopi O nak tahu kan. Tips-tipsnya. Mungkin selama ni kalau dah beli kereta, dia dah tahu okey lah ni. Tapi mungkin dia nak tambah lagi ke. Dia kata nak genap lagi. Okay. Tapi apakah tips mungkin yang Datuk Seri boleh kongsikan? Okey. Tipnya kita boleh tanya pada apalah ejen-ejen apa kata kenderaan kita atau penjual-penjual atau manufacturer kereta. Kadang-kadang kenderaan yang apa ni, yang terutama yang mahal lah. Yang ada yang telah dipasang. Dah pasang siap-siap. Tanya kat dia dalam berapa keterusan cahaya dan telah mereka memang mereka kata diberi kepercayaan untuk menentukan berapa jumlah tu. Ini adalah kepentingan pengguna. Dan samping itu kita pun pasti kalau nak buat pasang, tengok boleh cahaya dia asal. Yang kedua, kena pergi ke kedai-kedai yang telah ditauliahkan lah. Kualiti-kualiti mengikut ke standard-standard yang telah ditetapkan. Tauliah kadang bila pergi ke kedai-kedai yang dikatakan oleh Datuk Seri itu, dia kata, okey, ini dah ikut spek JPJ, katanya okay. Kan. Okay. Tapi saya tengok ada warna hijau, warna putih. Itu yang macam tadi tidak, kan? Itu tidak mematuhi kita. Kita warna cermin, apa tu, filem tu tidak menentukan dia kualiti bagus tak. Tapi yang penting tu ketulusan cahaya. Okay. Jadi, kena jadi pengguna yang bijak lah. Ini Datuk Seri kan. Tok Mat dah bantu dah anda untuk kenal pasti dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri juga boleh berilah sikit nasihat pada para penonton di luar sana sebab isu pasal yang kita guna term tinted glass ini dah biasa, sangat lumrah. Mungkin nasihat kepada saya sebagai ketua pengarah lah dan juga anggota saya penguasa dan Tok Mat pun faham dengan kaedah-kaedah dalam Jabatan Pengontrol Jalan ni. Kita selalu je maklumat yang terima oleh apa ni pengguna-pengguna adalah salah. Kita kena tengok dalam kita ada portal kita dan layarilah portal kita untuk dapat maklumat yang terperinci lah. Di situ kita tahulah apakah maklumat yang sebenar dan kita pasti pengguna-pengguna jangan tersalah tafsir dan salah maklumat. Oleh itu saya mengingatkan supaya terutamanya mereka yang telah membeli kenderaan yang telah ada filem-filem yang dah tinted tu semak dulu dengan kita dan kita pun memberi perkhidmatan kepada mereka datang ke apa bahagian kejutan otomotif di negeri dan juga mereka pun boleh pergi ke Puspakom. Untuk periksa. Dan tengok dekat kadar-kadar cahaya, ketulusan cahaya tu. Ada option kiranya. Baik. Dan mungkin Tok Mat nak bagi nasihat. Peminat-peminat rindu nak dengar Tok Mat nasihat. Okey. Bagi mereka yang menggunakan cermin gelap, apa yang Datuk Seri katakan maklumkan tadi. Jadi kalau kita pasang, kita curiga berapa ketulusan cahaya, bolehlah pergi ke mana-mana bahagian kejuruteraan otomotif satu Malaysia dan mana-mana pusat pemeriksaan Puspakom satu Malaysia. Jadi tak perlu risau. Bila kita memandu dengan keadaan yang betul, kita tidak akan stres. Jadi memandulah kenderaan supaya kita dengan keadaan selamat. Betul. Baik. Yang penting adalah keselamatan. Ya. Dan katanya tadi ada portal-portal yang boleh kita kunjungi. Itulah JPJ ke? Atau JPJ, portal JPJ. Portal JPJ, FB JPJ dan juga Instagram JPJ. Mudah je. Mudah je. Senang semuanya di ujung jari. Baiklah. Jutaan terima kasih kepada Datuk Seri, kepada Tok Mat. Terima kasih kerana sudi hadir dan berkongsi maklumat. Yang saya yakin dan pasti ia memberi manfaat dan bantuan ataupun panduan kepada para penonton kita yang tak tahu sebenarnya salah ke betul ke asyik kena saman dan sebagainya. Rupanya salah di sini sedang kita tak ada ilmu untuk mencari dan sebagainya. Jadi harap-harap dengan boleh saya bantu ni kami betul-betul dapat bantulah. Jadi pengguna yang lebih bijak dan orang kata lebih sensitif. Baiklah. Kita nak break sekejap kembali selepas sini Ustazah Asni nak berkongsi surah apa saya dah tak ingat. Al-Qari'ah bersama kita nanti 11 ayat. Selepas ini. Nasi Lemak Kopi O. Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالفراش المبثوث
Wan takunul jibalu kal'ihnil manfush fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatin radiyah wa'amma من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Saya difahamkan tak apa-apa sihat. Tapi Allah Ta'ala beri juga kita rezeki hari ini dapat dengar pembacaan. Semoga Allah beri kita peluang, Dayah, dapat membaca Al-Quran seindah bacaan Ustazah. Demi Asni. Cinta. Dan InsyaAllah. Ustazah sayang kat semua penonton dan sebab kumpul. Tak boleh terlepas. Sayang kat anak murid dorang ni. Yang tak katam-katam ni. Balik-balik kat sini kat. Dia ke depan diundur. Ke depan diundur. Dan para penonton boleh hubungi kami 1-800-881-677. Itu talian yang perlu anda tembusi. Sambil-sambil kita nak nantikan para penonton. Ustazah mungkin seperti biasa kita nak selami apakah ibrah ataupun pengertian surah ni. Baik. Surah Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama daripada nama kiamat. Banyak nama kiamat dalam Al-Quran. Contohnya kiamah, yaumul kiamah, yaumul akhir. Lagi apa lagi nama kiamat? Armageddon. Masalah sikitlah. Saya bukan tak nak cuba, tapi saya takut sesat macam tak boleh kandung. Kau pandai sesat. Armageddon betul lah. Ghashiyah. Ghashiyah. Tamah, Sakhah. Lagi banyak, banyak lagi nama-nama. Itulah panggilan-panggilan suasana untuk hari kiamat. Hari akhirat, yaumul akhir, akhirah. Kan? Jadi, Allah sebut yang pertama sekali dengan satu perkataan. Al-Qari'ah, tiba-tiba je. Al-Qari'ah. Lepas tu, Allah ulang balik ayat yang sama. Mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Allah lagi sekali sebut Al-Qari'ah, tapi Allah tanya balik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ. Tiga kali. Macam penting sangat benda ni. Lepas tu kata, Al-Qari'ah. Qari'ah ini maksudnya ialah, separuh ulama' tafsir mengatakan, ia adalah sangkakala. Bunyi yang sangat dahsyat oleh tiupan sangkakala. Dan ada juga ulama' tafsir beritahu, kalau ikut bahasanya, Al-Qari'ah ini adalah satu dentuman yang maha dahsyat apabila dua benda berlanggar. Jadi bila berlanggar, boom, kan? Boom ke bunyi dia? Tolong bagi impact sikit. Berdentum, boom. Terbabom. Terbabom. Oh, itu dia pandai. Siapa dia pandai itu? Jadi akibat dentuman itu, pelanggaran itu menghasilkan bunyi yang maha dahsyat. Jadi Allah kata bunyi yang kuat. Artinya sampai orang yang mendengar itu menjadi ter apa nak cakap bahasanya? Apa sah? Yang mendengar bunyi bahasa yang bunyi yang kuat ni macam dia terkejut, terkedu, tergamam, terkesima. Terkesima. Terpana. Terpana. Tak sangkalah bunyi. Tak sangka apa benda ni? Terkejutlah terlampau ni. Apa benda? Ya Allah bunyi apa? Ya Allah apa ni? Sampai begitu sekali. Ya. Mal-Qari'ah, apa yang kau tahu tentang bunyi yang kuat ini? Allah. Wama adraka mal-Qari'ah. Tadi dah tanya lagi. Apa yang kau tahu tentang Qari'ah ini? Dentuman yang kuat ini. Tentang dentuman yang sangat kuat dan juga maha dahsyat. Lepas itu Allah sambung sikit. Ini seolah-olah satu seolah-olah satu penceritaan pra-kiamat. Banyak lagi cerita kiamat. Sebab Nabi bagi tahu siapa nak tengok gambaran hari kiamat seolah-olah kamu tengok tayangan gambar, baca tiga surah ini. Itu surah Al-Qari'ah. Bukan. Ini tu saya kata ini adalah pre-tonton ni teaser. Pre-tonton teaser ni teaser. Teaser. Ni teaser. Preview. Preview. Lebih kuranglah. Tiga surah ini yang kau nak cerita pasal kiamat seolah-olah ru'ya lain. Kau melihat dengan mata kau sendiri. Yang pertama surah Infitar, yang kedua surah Insyiqaq, yang ketiga tunggu minggu depan. Wow. Okey, jap Ustazah. Walaupun bunyi itu macam surprise Ustazah, kita dah ada pemanggil Ustazah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kawan kita tu? Saya Puan Sania.
Puan Saniah ni. Macam mana Puan Saniah ni terus dapat talian ni? Ya, dia semain tajuk 8 rakaat. Alhamdulillah. Puan Saniah memang sentiasa menanti-nantikan. Ya, insyaAllah. Teruskan Kak Saniah. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya cuba belajar dengan Ustazah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار Assalamualaikum. Sementara Ustazah nak sambung lagi tafsir, saya tertarik dia menarik-narik perhatian saya. Bolehkah saya ambil? Boleh narik sampai dia nak pergi tarik bawa ke depan. Ustazah, kalau setiap minggu yang memang penonton setia memang tahu Ustazah akan bawa karya. Dilahirkan memang seorang yang kreatif, berseni, dia sentiasa akan ada cerita di mana setiap kali surah tu dia ada macam ada penceritaannya. Secara ekspresi. Ini semua hasil karya saya yang saya kutip, bukan memerlukan modal pun. Menggambarkan dia cerita pasal surah Al-Qari'ah ini. Okay. Ada ceritanya start pada ayat yang ke-6. Okey, mungkin kita sambung yang tadi Ustazah kata ada surah surprise minggu depan tu. Yeah. Dan seterusnya Ustazah. Okey, baik. Allah dah tanya apa itu Qari'ah, apa yang kau tahu tentang Qari'ah, tentang hari yang mempunyai bunyi yang sangat dahsyat, kuat. Sangat kuat. Dan Allah beritahu lagi dalam ayat yang ke-4. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, kamu akan lihat manusia-manusia ini seperti serangga kalkatu. Allah. Kalkatu. Kalkatu. Mabthus yang berterbangan. Okay. Ketika itu. Sebab ada juga gambaran kiamat. Allah gambarkan manusia ini seperti, bila dibangunkan, dia seperti belalang. Ada juga yang dikatakan seperti kalkatu. Ataupun dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dipanggil binatang ini laron. Nanti kau cek. Laron kekatu. Maknanya Allah Taala nak visualize kepada kita, nak nampak gambar begitulah. Kenapa ada masanya Allah menggambarkan manusia yang dibangkitkan daripada kubur ni pada hari tiupan sangkakala yang pertama itu, manusia akan bangkit macam kekatu. Tapi kan, dan ada yang macam belalang. Rupa dia masa kekatu terbang, kekatu tu macam bingung tau pergi kat lampu. Betul. Nak pergi mana ni? Nak ke kiri ke kanan, traffic light ke mana? Belaga sama-sama. Lepas tu jatuh. Mampui, kucing gigit, tercabut kepak sebagainya. Ya, betul. Itu artinya gambaran seperti kekatu. Dia tak tahu nak pergi mana. Bayangkan seperti orang yang bangun tidur. Bangun. Ada yang terjaga pukul 3 pagi, terus mandi pergi sekolah sebab ingat kan? Nak terus pergi sekolah padahal baru pukul 3. Mengigau. Sebab manusia itu bila terjaga daripada tidur, dia macam masih mengong lagi. Ya, betul. Dia macam mamai-mamai kan? Begitulah keadaan manusia pada hari kiamat. Bila dibangkitkan daripada zaman Nabi Adam sampai ke kita, seluruh kuburan termasuk yang tidak berkubur.
Semua akan dibangkitkan. Apa maksud yang berkubur dan tidak berkubur? Ada orang mati dalam dalam kek kubur, ada orang mati tak tahu kek mana. Ada orang mati dekat laut, ada orang mati kena makan dek binatang. Ada orang mati, semua itu akan dibangkitkan. Ya, betul. Maka mereka itu seolah-olah binatang kakatu yang bangun berterbangan dan tak tahu nak pergi mana. Baik. Mana arah tujuannya? Wallahu alam, dia orang tak tahu. Seterusnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan kamu akan nampak pada hari itu gunung-gunung bertabur-tabur dan terbang. Kenapa Allah menggunakan gunung? Kenapa Allah tak gunakan pokok-pokok berterbangan? Kenapa Allah tak gunakan kamu akan nampak batu-batu meloncat-loncat? Tapi Allah gunakan gunung. Sebab gunung ini adalah pasak bumi yang paling kuat. Betul. Pasak bumi. Gambaran yang hebat, gunung. Yeah. Kan? Gambaran apa-apa, orang buat puisi pun gunung yang kuat itu. Gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi. Andainya awan. Tingginya Everest, tinggi lagi cintaku padamu. Talib suka lah guna benda itu. Jadi Allah menggunakan gunung sebagai pasak bumi. Menggambarkan, kau bayangkan gunung yang menjadi pasak itu pun akan bertabur-taburan di atas bumi. Kal'ihnil manfush, seperti kapas yang terbang. Kau tak? Kekabu tahu kekabu? Tahu. Bersepah. Mana? Ya ke tak tahu kekabu? Saya tahu kekabu. Tahu yang warna putih itu. Pokok kekabu tahu? Tahu. Pokok itu tak pernah jumpa lah. Tapi macam tahu lah. Kesiannya. Saya tahu. Masa kecil-kecil dekat sekolah orang kata tu ada Pontianak. Itu yang saya ingat tu. Astagfirullahaladzim. Kan yang tentang Pontianak kau ingat. Tapi elok ada Pontianak kan. Tak ingat pula. Itulah. Jadi, burung pula. Burung. Kakak tua. Okey. Gunung tadi kan. Jadi gunung itu yang menjadi pasak bumi akan bertabur dan terbang-terbang macam kekabu. Kapas yang kekabu, kapas yang berterbangan. Berterbangan, okey. Wow, bayangkan gunung yang cukup kuat begitu kan, jadi macam kapas. Dahsyat. Jadi manusia ketika itu, nak gimana ni? Ya Allah, apa benda ni? Bunyi apa ni, ya Allah? Kita jadi tak tentu arah. Fa amma man saqulat mawazinuh. Maka barang siapa mawazin, mizan. Ini dia. Dacing. Dah sampai ayat ni. Ni apa simboliknya? Susah tengok. Simboliknya, dia kata barang siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan yang tenang, selesa, aman, nyaman dalam syurga. Simbolnya ada tasbih ni, siapa yang beramal, berzikir, main dalam. Maksud saya, yang ni semua saya buat sendiri ni. Dunia tu pun buat sendiri. Masa tu kawan saya mesej, "Saya tengah buat apa? Saya tengah mencipta dunia." Dunia dia macam world champion Dan sambil kita lihat Dacik ni, kita dah ada pun apa manggil untuk membaca. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ini Encik Azmi? Ya. Silakan Encik Azmi daripada Kota Baru. Ya. Bacaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ما شاء الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
jamiah. Sadaqallahul aliyyul azim. InsyaAllah, bacaan pun menunjukkan dia sangat faham apa yang dia baca. Eh? Siapa nama Pak Azmi? Cik Azmi. Cik Azmi, masyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih, Cik Azmi. Baca air itu comel dah. Baik, terima kasih Cik Azmi. Jadi boleh dengarkan terus kupasan tafsirnya. Mungkin dalam masa yang begitu singkat ni, mungkin boleh kita teruskan. Lagi berapa minit? Tiga minit. Baik, ayat seterusnya. Yang ke-6 tadi pasal mizan. Apa yang saya maksudkan mizan ini adalah tafsiran daripada satu hadis. Subhanallah tamla'ul mizan. Satu kalimah subhanallah boleh memenuhi mizan. Allah. Andai kau timbang satu tasbih subhanallah, bukan tasbih tu. Kita punya sebut zikir. Kata zikir kat dunia ni dan kita letak dunia sebelah dia ataupun kalimah la ilaha illallah dan kita letak dunia sebelah dia, maka ternyata kalimah la ilaha illallah subhanallah itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Mbak sini dunia tu Talib. Boleh. Cabut kau. Dunia terbang, dunia. Okey, ni dunia. Ini saya cat sendiri ni. Okey, dunia. Mana Malaysia? Tak nampak macam Malaysia. Saya tahu Ustazah. Ustazah kena tajamkan lagi. Kita tegur pula. Okey, mana Masjidil Aqsa? Kat mana? Saudi, kat mana Saudi? Tak dapat. Okey, tengok. Saya nak cakap pasal apa tadi? Okey, dunia dan isinya. Baik, dekat dunia ni ada macam-macam. Ada emas yang orang sibuk nak beli berjongkong-jongkong. Simpan emas buat aset. Nanti bila harga emas naik, boleh jual. Dekat sini ada apa lagi? Ada rumah, ada banglo, ada Ferrari, ada kereta mewah, ada ni. Semua dekat sini. Yang orang kejar. Lagi ada apa lagi? Ada beg, ada handbag mahal, ada handbag RM20,000. Ada isteri-isteri. Semuanya ada di sini. Yang orang kejar daripada dulu sampai sekarang. Dia tak balik. Jadi semuanya dekat situ, tapi kita letak satu subhanallah, dia boleh memberatkan mizan kita. Sebab itu dekat akhirat. Ibu minta dekat anak. Nak, mak ni tengah timbang ni, mak punya amal ni. Ada kurang sikitlah nak, boleh tak kau bagi satu subhanallah kau kat mak? Tolonglah nak, mak sikit lagi. Anak kata, mak, sorry tak boleh lah, saya nak pakai. Kat sana Allah, tak ada perempuan tu? Mak bukan minta kau punya suara solat. Mak bukan minta pahala puasa sunat kau. Mak minta satu tasbih yang kau ucap, subhanallah. Itu pun terperanjat masa naik kapal terbang. Allahu Akbar. Itu pun sebut terperanjat bergogar kapal terbang. La ilaha illallah. Macam saya je. Kau terasa kau? Tak ada. Naik kapal terbang tu takut. Keluarlah tu. Jadi anak kata, tak boleh bagilah. Tak boleh bagi mak. Sorry, sebab saya nak pakai benda tu memang boleh pakai mak. Tak boleh. Anak minta kat mak ketika itu, anak tak boleh bagi. Subhanallah. Begitu hebatnya, apatah lagi kalau Al-Quran yang kita baca. Allahuakbar. Baik. Ustaz, lagi kita ada berapa? Seminit lagi Ustazah. Mungkin boleh kita konkludkan buat konklusinya. Konklud apa? Dua, tiga baris ayat. Sebab saya rasa nanti rugi. Rugi kalau saya tak dapat habiskan. Okey. Maksudnya orang yang berat timbangan amalnya. Kan? Maka fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka bersenang-senanglah mereka di dalam syurga. Allah, hidup Allah. Yang senang-senang, tak payah nak pergi kojol ngadap jam lagi, tak payah nak pergi apa-apa lagi, nak bayar hutang lagi, tak payah nak kena marah dengan bos lagi, tak payah, semua-semua tak payah dah. Kau berehat-rehat dan bersenanglah dalam keadaan yang penuh keredaan dan Allah redha pada kamu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, dia tak borek macam ni. Ni hanger ni saya ambil hanger kot. Itu pun kutip. Kan? DIY kan? Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, artinya timbangan amal buruknya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa yang kau tahu pasal ma hiyah? Narun hamiyah, iaitu neraka yang sangat dipanaskan nyalaannya. Baik. Maknanya Allah bagi warning, Allah kata pilihan kita lah. Boleh masuk syurga. Tapi Allah ni punya baik. Allah akan cerita dulu. Siapa yang baik amalan dia, dia relax je. Tapi ingat, kalau baik, relax. Tapi kalau korang berat pada dosa, maka
kau duduk kat Hamia yang panas sangat nyalaannya. Kenapa kata yang panas sangat? Rupanya ada neraka yang sejuk sangat. Jadi itu dia. Hari ini kita dapat belajar sekali tentang surah ni ya, Qari'ah, dan saya rasa ramai juga yang kau macam okey. Eh, kau orang tak baca eh? Tak sempat ke Zah? Dah. Habis. Allah. Kalau ikut hati pun. Manjang cengelat. InsyaAllah minggu depan kita cuba. Ya, dayah dulu. Boleh. Juta terima kasih kepada Zah sendiri. Terima kasih sebab saya rasalah pada secara peribadi, tiap-tiap minggu, satu ilmu baru yang benda ada, aku nak ada tapi tak mendalam seperti yang Ustazah kongsi. Terima kasih banyak Ustazah. Yeah, alhamdulillah, saya rasa para penonton juga harap-haraplah rasanya sama-sama yang begitu juga. Sama-sama belajar. Simboliknya pun ada, kita memikir sebab sekarang kita selalu sangat mengejar dunia kerana kita terlupa. Yeah, hari Jumaat sentiasa kita akan ingat antara satu sama lain. Dan alhamdulillah esok insyaAllah kita akan ada bersama dengan Wira Atlet Negara bersama Datuk. Datuk Marino. Yes, legendary kan. Jadi esok kita akan bersama dalam Selamat Kopi O. Pastikan nanti Ustazah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Ada sekali rumah kita jumpa lagi.